Thank you.
Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Selamat datang di acara webinar dan Grand Round Muskuloskeletal Tumor 2022 dengan tema Pediatric Sarcoma. Perkenalkan, saya Fatih. Dan saya Musa. Perkenankan kami untuk memandu acara selama dua hari ke depan. Yang terhormat kepada Dr. Istan Irmansyah Irsan, spesialis ortoped konsultan selaku Ketua Pertumsi. Yang terhormat kepada Dr. Yan Dharma Saputra, spesialis ortopedi konsultan magister kesehatan selaku Ketua Panitia Grand Round Muskuloskeletal Tumor 2022. Yang terhormat kepada seluruh narasumber yang telah hadir pada acara ini. Serta yang terhormat pada sejawat peserta webinar series pada hari ini. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita masih diberikan nikmat serta kesehatan untuk dipertemukan pada acara webinar hari ini. Perkenankan kami sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara akan dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Pertumsi, dilanjutkan oleh greeting oleh ketua acara dan presiden Pertumsi, kemudian dilanjutkan oleh kuliah mengenai medical ethic. Memasuki inti dari webinar hari ini akan dibagi menjadi dua sesi, webinar session 1, Diagnosis of Pediatric Sarcoma, dan webinar session 2, Non-Operative Treatment of Pediatric Sarcoma. Marilah kita awali rangkaian acara hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, kita dengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Pertumsi. Penuh semangat kerja kelompok.
untuk semakin kuat menghantar masyarakat sehat berfungsi jaya kaya manfaat berfungsi. Baiklah, acara selanjutnya adalah sambutan dari Dr. Rian Dharma Saputra, spesialis ortopedi konsultan Magister Kesehatan, selaku Ketua Panitia Grand Round Muskuloskeletal Tumor 2022. Untuk Dr. Rian, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat siang menjelang sore. Sekalian terima selamat kasih kepada MC yang mempersilakan saya untuk memberikan sambutan di acara ini. Yang kami hormati, pertama Presiden Perhimpunan Tumor Muskuloskeletal Indonesia, yang kami hormati Ketua Perhimpunan Muskuloskeletal Tumor Indonesia Cabang Surakarta, yang kami hormati para guru besar, dokter-dokter senior sejawat sekalian, anggota Pertumsi maupun para spesialis yang berminat di bidang muskuloskeletal onkologi, yang kami hormati para peserta sejawat, teman-teman dokter umum, residen ortopedi, residen patologi anatomi, residen radiologi yang hadir dalam acara webinar dan grand round muskuloskeletal tumor kita hari ini. Yang pertama, marilah kita tidak pernah lupa untuk mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkahnya selalu sehingga kita semua pada hari ini diberikan kesempatan untuk bertemu di ruang virtual ini dalam acara webinar dan grand round muskuloskeletal tumor Pertumsi dalam kondisi sehat walafiat dan insya Allah tidak kurang suatu apapun. Yang kedua, hari ini kita berkumpul di sini dalam ruang virtual pada acara webinar dan grand round muskuloskeletal tumor Pertumsi yang mana sudah sering kita ketahui bersama bahwa acara ini merupakan pertemuan diskusi ilmiah besar dari Perhimpunan Tumor Muskuloskeletal Indonesia dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan keilmuan di bidang muskuloskeletal tumor, terutama bagi bidang-bidang yang terkait. Seperti kita ketahui bersama bahwa kasus muskuloskeletal tumor itu idealnya selalu ditindaklanjuti dengan suatu clinico-pathological conference yang mana melibatkan tidak hanya ortopedi, tapi kita selalu berkolaborasi dengan bidang-bidang yang terkait seperti radiologi dan patologi anatomi, dan sekarang sudah ada ilmu kesehatan anak dan penyakit dalam di bidang hemato-onkologi medik dan kedokteran nuklir serta radioterapi dalam menentukan diagnosis dan tata laksana kasus-kasus tumor muskuloskeletal di Indonesia. Secara prinsip, Pak Presiden Pertumsi menyatakan bahwa perhimpunan ini berbasis dari pelayanan, sehingga dengan adanya webinar dan grand round ini, tentunya tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita terhadap pasien-pasien muskuloskeletal tumor yang ada di Indonesia. Dimanapun kita berada, kita tingkatkan kualitas pelayanan kita. Yang kedua,
Webinar dan Grand Round Pertumsi kali ini mengangkat tema tentang pediatrik sarkoma, seperti yang sering kita hadapi bersama adalah memang sebagian kasus tumor muskuloskeletal adalah berkaitan dengan pasien-pasien usia pediatrik. Sehingga pada kesempatan ini perkenalan kami mengangkat tema pediatrik sarkoma sebagai bahan refreshing, bahan diskusi, dan bahan sharing ilmu tentang muskuloskeletal tumor kita 2 hari ke depan. Kami dari panitia mengharapkan banyak sharing-sharing ilmu maupun diskusi-diskusi yang bisa dimunculkan di webinar dan Grand Round kali ini tentang pediatrik sarkoma. Yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih kepada para guru besar, senior, dan presiden dari Pertumsi yang memberikan kami kesempatan untuk menyelenggarakan webinar dan Grand Round muskuloskeletal tumor ini secara online melalui ruang Zoom virtual ini. Mudah-mudahan amanah dari Pak Presiden Pertumsi bisa kita jalani bersama lewat diskusi ini 2 hari ke depan. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para senior, profesor, dokter yang bersedia berperan serta aktif dalam webinar dan Grand Round 2 hari ke depan ini. Terima kasih atas sharing ilmunya, terima kasih atas kesediaannya untuk berpartisipasi, sehingga harapan kami nanti akan timbul diskusi-diskusi yang menarik dan update-update yang sangat kita tunggu dari para senior sekalian. Yang ketiga, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor kami dari dalam acara webinar dan Grand Round ini. Terima kasih kepada Kalbe, B. Brown, Hipokrat, Prodia, Papros, Novel yang bersedia untuk membantu mensukseskan terselenggaranya webinar dan Grand Round muskuloskeletal tumor untuk kali ini. Terima kasih atas supportnya sehingga kita bisa mengadakan pertemuan ini secara virtual. Mudah-mudahan nanti lancar. Kemudian yang keempat, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Perhimpunan Muskuloskeletal Tumor Indonesia Cabang Surakarta, Dr. Mujadid, atas arahan-arahannya sehingga acara webinar dan Grand Round kali ini bisa terlaksana. Kemudian juga terima kasih kepada rekan-rekan residen ortopedi dan traumatologi FKUNS yang sudah bekerja keras di bulan puasa ini untuk mensukseskan acara webinar dan Grand Round kali ini. Jadi persiapan kita tidak lama, dan karena satu dan lain hal, maka webinar dan Grand Round kali ini alhamdulillah dapat terlaksana di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan tahun 1433 Hijriah. Yang terakhir, kami dari panitia webinar dan Grand Round Pertumsi kali ini, saya mewakili rekan-rekan Pertumsi Cabang Surakarta dan Institusi Pendidikan Ortopedi UNS, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama penyelenggaraan webinar dan Grand Round ini masih banyak kekurangan dan kekhilafan dari kami panitia. Harap dimaklumi dengan persiapan kami
Kemudian kita adakan di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk berdiskusi, berbagi ilmu, dan mengupdate wawasan kita di bidang muskuloskeletal tumor. Pada akhirnya, di akhir kesempatan nanti, kami dari panitia mohon saran dan kritik sehingga kedepannya pelaksanaan webinar dan keynote ini bisa berjalan lebih baik lagi. Saya kira demikian dari kami selaku panitia, mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan keikutsertaan sejawat sekalian dalam acara muskuloskeletal tumor hari ini dan besok. Selamat berwebinar, selamat berdiskusi, selamat berbagi ilmu, dan tujuan akhirnya semoga pelayanan kita terhadap pasien-pasien muskuloskeletal tumor di Indonesia kedepannya akan semakin baik dan semakin maju. Semakin jaya pula untuk pertumsi di Indonesia. Demikian sambutan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Terima kasih kepada Dr. Rian Dharma Saputra, spesialis ortoped konsultan, atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya adalah sambutan dari Dr. Istan Irmansyah Irsan, spesialis ortoped konsultan, selaku Presiden Pertumsi. Kepada Dr. Istan Irmansyah Irsan, spesialis ortoped konsultan, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang terhormat guru besar, senior, dan teman sejawat sekalian, pertama-tama saya harus mengucapkan terima kasih kepada panitia, Dr. Rian dan Dr. Mujadid dan teman-teman tim muskuloskeletal tumor di Solo yang merepresentasikan FKUNS dan Rumah Sakit Dr. Muwardi. Terima kasih atas kerja kerasnya dan teman-teman residen tentunya. Kemudian kepada para pembicara, terima kasih untuk partisipasinya. Dan kepada peserta webinar pada hari ini dan kepada para sponsor. Acara ini merupakan acara serial webinar ini dari acara Grand Rall. Dan acara Grand Rall Muskuloskeletal ini adalah sebenarnya acara rutin dari Pertumsi. Dan hari ini dan besok itu adalah acara Grand Rall ke-21. Di mana dari Grand Rall ke-20 sampai ke-21 itu sempat vakum 2 tahun. Tidak ada Grand Rall lagi. Yang biasanya Grand Rall itu kita laksanakan setiap tahun. Malah ada kadang-kadang setahun 2 kali. Jadi terakhir kita melaksanakan Grand Rall itu pada tahun 2019 di Medan pada bulan November. Setelah itu pada tahun 2020 Maret kita terkena masalah, sehingga akhirnya vakum sampai tahun 2022 sekarang ini. Dan kebetulan pada Grand Rall ke-22 ini, ke-21 ini bersamaan dengan habisnya masa kepengurusan dari Pertumsi. Sehingga besok akan ada rapat dari Pertumsi juga untuk memilih seorang ketua baru dari Pertumsi. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat mendapatkan seorang ketua baru Pertumsi besok. Acara ini mengenai pediatric sarcoma memang belum pernah diangkat oleh General Muskuloskeletal dan ini sangat menarik sekali. Dan harapan kami seperti yang disampaikan Dr. Rian, mudah-mudahan acara ini bisa menambah keilmuan kita di bidang muskuloskeletal trauma dan mudah-mudahan bisa terdapat suatu saling diskusi yang baik. Dan terakhir kami juga mengundang kepada seluruh anggota Pertumsi untuk bisa hadir pada acara rapat besok dan acara Grand Round. Dan acara Grand Round itu akan besok itu akan ada diskusi dari 9 center di Indonesia yang akan masing-masing center itu juga akan mengedepankan kasus-kasusnya di mana nanti akan di
didiskusikan dengan center-center lain, dan pasti sangat menarik untuk besok kita saksikan bersama diskusinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar dan selamat mengikuti Grand Round besok. Mudah-mudahan apa yang bisa kita lakukan hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Istan atas sambutannya. Demikian sambutan dari Ketua Panitia Grand Round Musculoskeletal Tumor 2022, Grand Round ke-21, dan sambutan dari Presiden Pertumsi. Sebelum memulai lecture pertama, mari kita berdoa untuk kelancaran dan keberkahan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami hadapkan wajah kami kepada-Mu ya Allah. Seraya berdoa, curahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami agar terpancar sifat kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Allah, Ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa orang-orang di sekitar kami. Ya Allah, Ya Hadid, Tuhan yang Maha Pemberi Petunjuk, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menggenggam segala urusan, pada hari ini kami akan mengawali kegiatan dengan menyebut nama-Mu yang agung. Hanya dengan rahmat-Mu lah kami memohon pertolongan, dan hanya kepada-Mu lah kami serahkan segala urusan kami. Maka ya Allah, mudahkanlah urusan kami, bimbinglah kami dalam menjalankan tugas dan kewajiban kami. Baguskanlah akhir dari setiap urusan kami, dan jangan biarkan kami menggenggam urusan kami sendiri, walau hanya sekejap mata. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pemaparan medical ethics dari Dr. Novianto Adi Nugroho, spesialis sarjana hukum, magister science, spesialis forensik dan medico legal. Untuk Dr. Novianto, kami persilahkan. Ya. Beliau Dr. Novianto adalah dokter dari yang lulus dari Universitas 11 Maret tahun 2012 dan melanjutkan sarjana hukum di Universitas Slamet Riyadi, kemudian Magister of Science dari FKKMK Universitas Gadjah Mada, dan melanjutkan spesialis forensik dan medico legal UGM pada tahun 2020, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Komite Medik Subetik Rumah Sakit UNS. Monggo dokter, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk pembawa acara. Dan terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya, terutama dari Pertumsi ya, muskuloskeletal tumor. Izin saya share screen. Ya, ya. Mohon izin sebelumnya ya, jadi di sini saya hanya sedikit sharing bagaimana tentang suatu etika kedokteran ya, walaupun di sini banyak senior-senior saya, ada Dr. Istan, ada Dr. Agus, dan ada Prof ya, yang nanti akan kita tunggu ilmunya ya. Tapi sejenak di sini saya sedikit ingin membahas tentang bagaimana suatu etika, supaya walaupun saya yakin sejawat di sini biasanya sudah pada bosan ya, kenapa sih harus pakai etika kedokteran gitu ya. Ya,
Walaupun semua sudah tahu, izinkan saya untuk mengingatkan kembali bagaimana suatu etika itu harus selalu diingatkan dan diulang-ulang supaya bagaimana alam bawah sadar kita melakukan dengan sendirinya tanpa harus kita perintah. Seperti itu kira-kira dari seorang pakar dari bioetika. Ya, langsung saja bagaimana suatu etika kedokteran. Jadi dalam suatu praktek kedokteran ya, norma dalam praktek kedokteran itu ada yang namanya disiplin, etika dan hukum, yang dimana ketiganya itu harus saling berhubungan ya. Dimana disiplin ilmu harus sesuai bagaimana sih saya, apalagi pada kesempatan ini ya, osteosarkoma itu kan tadi ada banyak sekali dari bidang ilmu ya, ada radiologi, ada dan lain sebagainya ya. Ya tentu disiplin ilmu ini jangan sampai bersinggungan ya, dan harus sesuai dengan alurnya. Lalu dengan hukum, pastinya ya biasanya hukum ini yang mengatur antara profesi, profesi di sini kedokteran dan masyarakat luar ya. Lalu ada etika, etika tentunya suatu apa ya, kayak kode etik ya, kode etik suatu profesi ya. Walaupun etika ini kadang-kadang agak fleksibel, tapi tetap yang namanya kode etik, apa namanya, kode etika harus kita junjung paling tinggi. Nah ini ya, jadi di sini adalah kode etik bukan merupakan kode yang kaku. Pelanggaran kode etik tidak selalu berarti untuk melanggar hukum. Bila seorang dianggap melanggar kode etik ya, lalu diperiksa oleh yang namanya MKEK ya, dan bukan pengadilan. Di sini kemanjangan MKEK adalah ID. Nah, ID ini yang kemarin lagi viral ya, bagaimana fungsinya, apa sih suatu ID itu gitu ya. Ya kalau dari sejawat sekalian saya kira sudah tahu, tapi kalau dari orang awam ngapain sih ada ID, udah praktek aja dokter sendiri gitu, nggak usah pakai ID gitu ya. Nah dari suatu disiplin ilmu tadi ada yang dinamakan dengan kontrak terapeutik. Kontrak terapeutik itu adalah suatu kontrak atau suatu perjanjian yang tidak tertulis antara dokter dengan pasien ya mungkin. Dari kontrak tersebut berbunyi bahwasanya pasien tersebut harus disembuhkan dan dokter harus berusaha untuk menyembuhkan. Itu adalah suatu kontrak terapeutik. Di mana kontrak terapeutik in spanning perbintenis ya, jadi suatu berdasarkan atas kewajiban untuk berupaya dan sesuai dengan standar profesi medis dan kewenangannya dalam memberikan suatu pelayanan medis ya. Nah, ini ada suatu bagian yang sedikit harus kita hormati atau kita pernah lihat aja lah ya. Bagaimana suatu sumpah Hipokrates, saya kira sejawat sudah pernah yang namanya sumpah Hipokrates, ya sumpah profesi, yang nantinya akan disandingkan dengan kode etik. Di mana sumpah Hipokrates dan kode etik ini sudah sebenarnya untuk dari segi hukum profesi itu sudah sangat-sangat kuat ya. Dan profesi lain kalau misalnya mau mengganggu kita, mau mengganggu sejawat, mau mengganggu apa ya, mengganggu ngutik-utik ya masalah kita ya, banyak ya. Oh ini kamu perkaramu salah gitu ya, itu susah banget sebenarnya. Dan itu nanti akan berubah menjadi hukum disiplin. Hukum disiplin ini yang biasanya bisa diubah-ubah. Hukum disiplin biasanya berkaitan dengan SIP ya, kerja apa namanya, suatu disiplin ilmu dan lain sebagainya. Dan dari hukum disiplin ini bisa mengarah kepada hukum pidana ya. Kalau kode etik semuanya sudah benar, lalu dipidana, dokter dipidana itu sangat-sangat susah sekali sebenarnya ya, karena dokter itu sebenarnya nggak ada niat ya, nggak ada dokter itu yang niat untuk mencelakai pasiennya, itu saya kira kok nggak ada. Itu ada pelanggaran hukum dan wan prestasi di sini maksudnya adalah suatu malpraktek ya, yang nantinya cenderung ke malpraktek. Ada perdata dan pidana juga,
lalu didasarkan pada perjanjian dan perikatan tertentu dengan pasien yang melakukan investasi. Kalau pelanggaran hukum, didasarkan pada suatu peraturan yang sudah ada, lafal sumpah dokter, ketentuan prestasi, dan ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat, itu adalah yang di pelanggaran hukumnya. Nah, high-risk patient ya, high-risk patient biasanya lebih kepada suatu tindakan-tindakan sejawat yang, mohon maaf nih, biasanya pakai pisau ya, pegang pisau gitu ya, sejawat yang pegang pisau itu biasanya high-risk patient. Kalau yang nggak pegang pisau gimana? Ya high-risk patient juga ya, tapi kan nggak kelihatan ya. Tapi kalau high-risk patient udah masuk kamar operasi, terus suatu disodori inform konsen itu, waduh kok rasanya kok. Apalagi kalau zaman sekarang kan pasien itu kan operasi ya Pak, itu waduh rasanya langsung satu RT itu dikasih tahu, besok saya operasi, mohon doanya dan lain sebagainya. Ya benar sih, cuman terus jadi suatu stigma yang mengerikan gitu ya. Ya, yang penting di sini ada non maleficent dan first do no harm, maksudnya adalah jangan dengan mengutamakan suatu keselamatan dan ketidakrugian, walaupun tidak untung nggak apa-apa ya, tidak untung nggak apa-apa, tapi jangan rugilah ya. Yang sini akan sedikit saya tekankan adalah masalah tentang suatu inform consent yang sedikit ya. Jadi saya kira sudah tahu semuanya inform consent, bahwa saya ternyata inform consent itu ada dasarnya ya, pada Undang-Undang Nomor 9 tentang ya, praktek kedokteran ya, dan peraturan Menteri Kesehatan. Maka semua tindakan medis kedokteran harus mendapatkan persetujuan dari pasien, jadi sifatnya adalah non-selektif. Non-selektif di sini hanya disebut bahwa tindakan medis yang berisiko tinggi ya. Jadi pertama adalah non-selektif, semua itu harus inform consent. Yang kedua adalah hanya disebutkan bahwa tindakan medis yang berisiko tinggi harus inform consent-nya tertulis. Lah yang tahu berisiko tinggi siapa? Ya dokternya. Latar belakang tentu saja merupakan apa yang perlu dengan ketidakpastian, dan hampir semua tindakan medis memiliki risiko. Dampak yang tidak menyenangkan biasanya ya, lalu semua risiko tersebut juga benar-benar terjadi akan ditanggung sendiri dan dirasakan oleh pasien ya. Dokternya enggak, apalagi tugas rumah sakit yang lain mungkin tidak menaminya. Risiko yang terjadi mungkin sulit atau bahkan tidak dapat diperbaiki lagi. Dan semakin kuatnya pengaruh pola hidup konsumerisme, walaupun harus diingatkan bahwa otonomi pasien dibatasi oleh otonomi profesi. Pak, operasi ya Pak ya? Enggak dok, saya enggak mau operasi. Ya udah, kalau enggak mau operasi jangan kesini lagi, saya enggak mau ngobatin. Itulah otonomi profesi sebenarnya. Isi informasi yang disampaikan adalah inform consent, biasanya diagnosis, lalu tujuan tindakan medis tersebut, alternatif tindakan lainnya dan risikonya tentunya, serta prognosis dan perkiraan biaya. Fungsinya sebenarnya bagi pasien merupakan media yang menentukan sikap atas tindakan medis yang mengandung risiko, dan bagi dokter adalah merupakan sarana untuk mendapatkan legitimasi atas tindakan medis yang dilakukan. Ya, terbebas dari tanggung jawab, tapi jangan salah ya. Meskipun demikian, jangan salah artikan bahwa inform consent dapat melepas dokter dari terjadinya suatu malpraktek atau one prestasi. Walaupun sebenarnya sudah 90% menang lah kalau seperti itu terjadi malpraktek ya. Tapi ya, tetap kita hati-hati dan pikiran kami tetap dokter itu nggak ada yang berusaha mencelakai pasiennya. Kalau berusaha mencelakai pasiennya, yakin itu bukan suatu kontrak terapeutiknya nggak jalan. Ya, inform consent ada yang tersirat, ada yang express consent itu dilakukan secara tertulis juga, lalu ada yang namanya presum consent. Jadi presum consent itu adalah suatu tindakan yang darurat, ya. Ya, seperti ini. Penjelasan tindakan harus langsung kepada pasien dan atau keluarga terdekat, diminta maupun tidak diminta. Anak-anak dan orang tua tidak mendapat penjelasan kepada keluarganya atau yang mengantar. Nah, ini ya pada pediatrik nanti.
Nah, ini juga jadi keadaan darurat itu adalah masuk kategori daya paksa. Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, ya, tidak dipidana. Ini sebenarnya kuat hubungannya sama kemarin yang melawan begal itu dan membunuh dua begal, ya. Barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Tapi harus di situ mengetahui harus ada bukti bahwasannya itu adalah suatu daya paksa. Ya jelas begal, masa sukarela ya, enggak ada ya. Oh. Ya, biasanya untuk permasalahan-permasalahan yang diadukan antara lain adalah suatu apa ya. Ya, ini ya. Jadi kebanyakan dari masalah-masalah yang diterima oleh suatu MKDKI itu adalah komunikasi. Ya, walaupun semuanya ada juga, tapi komunikasi. Di mana komunikasi ini dari dokter kepada pasien dan pasien kepada dokter biasanya sangat kurang, apalagi kalau misalnya pasiennya banyak, dokternya udah capek, adalah komunikasi ngomong, ya sakit apa Bu, ya langsung mapan meja operasi ya Bu, ya saya operasi ya. Gitu, dan lain sebagainya, misalnya terjadi seperti itu. Ya, jadi mungkin itu yang bahwasannya untuk diskomunikasi dari sejawat antara hubungan dokter pasien dan kontrak terapeutik itu sangat banyak sekali suatu permasalahan ya yang perlu kita hindari. Ya, terima kasih, itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah pemaparan medical ethics dari Dr. Novianto. Terima kasih banyak dokter atas pemaparannya. Baiklah, sebelum kita beranjak pada sesi selanjutnya, mari kita break sejenak. Bagi yang baru saja bergabung, selamat datang di acara webinar dan Grand Round of Musculoskeletal Tumor 2022 dengan tema Pediatric Sarcoma. Baiklah, mari kita mulai webinar sesi yang pertama, Diagnosis of Pediatric Sarcoma, yang akan dipandu oleh Dr. Istan Irmansyah Irsan, Spesialis Ortopedi Konsultan, selaku moderator. Sebelumnya, mari kita bacakan riwayat hidup Dr. Istan Irmansyah Irsan. Dr. Istan Irmansyah Irsan, spesialis ortopedi konsultan, lahir di Jakarta 1966 dan menyelesaikan pendidikan spesialis ortopedi pada tahun 2003 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai KASMF Ortopedi dan Traumatologi di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, juga menjabat sebagai Sekretaris Prodi Ortopedi dan Traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, serta juga menjabat sebagai Presiden Congress of Indonesian Musculoskeletal Tumor Society atau PERTUMSI. Kami persilahkan kepada Dr. Istan. Baik, terima kasih kepada pembicara. Untuk sesi pertama, kita akan mengelaborasi tiga topik, yaitu mengenai diagnosis of pediatric sarcoma, kemudian kita akan berdiskusi mengenai radiologi examinations, dan patologi anatomi. Pembicara pertama adalah Profesor Dr. Dr. Ahmad Fauzi Kamal, SPOT konsultan. Beliau akan
memaparkan mengenai diagnosis of pediatric sarcoma. Beliau adalah seorang guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian mempunyai beberapa proyek riset yang masih dilaksanakan. Kemudian beliau juga mempunyai banyak sekali publikasi dan sekarang menjabat sebagai ketua program studi subspesialis ortopedi traumatologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga sebagai anggota senat dan anggota dewan guru besar Universitas Indonesia. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Prof. Fauzi. Gimana Prof. Fauzi? Sudah siap melaksanakan ini kan? Memaparkan materinya, Prof. Fauzi, silakan. Kami persilakan. Terima kasih, Dr. Isten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video, ya? Yang saya hormati moderator. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya, Dr. Isten selaku Presiden Pertumsi, juga panitia khususnya Dr. Ian, serta teman sejawat sekalian. Saya mendapatkan tugas dari panitia untuk sharing tentang bagaimana mendiagnosis sarkoma pada pediatrik secara klinis. Pada PowerPoint saya berikan judul How to Clinically Justify Pediatric Sarcoma. Ini adalah outline dari apa yang ingin saya sampaikan, mulai dari introduksi, epidemiologi, gambaran klinis maupun tandanya, pendekatan diagnostik serta summary. Teman sejawat sekalian, ini adalah slide yang sudah beberapa kali saya sampaikan bagaimana pendekatan tim terhadap suatu sarkoma. Teman sejawat sekalian, gambar ini adalah tentang konser yang sedemikian hebat dan bagus, di mana seorang dirijen mampu melakukan koordinasi yang sedemikian cermat dan bagus sehingga kita bisa mendengarkan maupun menyaksikan konser ini dengan sangat kagum atas apa yang disajikan. Dirigen di sini itu kalau di dalam tim musculoskeletal merupakan peran dari seorang musculoskeletal oncologist. Sehebat apapun seorang musculoskeletologis, maka tidak akan ada artinya tanpa disupport oleh ahli lainnya, baik dalam diagnostik maupun di dalam tata laksana secara komprehensif terhadap kasus sarkoma. Untuk tiga pilar diagnostik, maka setidaknya diperlukan seorang ortopedi onkologis, seorang patologi yang ahli di dalam musculoskeletal, kemudian seorang radiologi yang mendalami bidang muskuloskeletal. Untuk tercapainya clinical outcome yang baik, maka tentu perlu ditunjang oleh ahli lainnya di dalam tata laksana, yaitu bidang medical atau pediatric oncology ataupun onkoradiasi. Kadang-kadang juga diperlukan tim bedah lainnya untuk tata laksana secara komprehensif maupun bidang rehabilitasi medik. Teman sejawat sekalian yang saya hormati, ini adalah slide tentang reminding apa yang dimaksud dengan sarkoma, bahwa sarkoma adalah kelompok dari tumor ganas yang asalnya adalah jaringan mesenkimal. Tentu terbagi atas dua kelompok besar, yaitu sarkoma jaringan lunak, seperti rhabdomyosarcoma, MPNST, kemudian angiosarcoma, maupun sarcoma lainnya. Kemudian ada sarcoma tulang. Sarcoma tulang itu kurang lebih sekitar 1% atau mungkin juga totalnya kurang dari 1%. WHO mencatat 0,2%. Tapi untuk soft tissue sarcoma kurang lebih adalah 1% dari total keganasan pada orang dewasa dan merupakan 15% dari keganasan pada pediatrik. Kemudian dari lokasinya sekitar 50% misalnya untuk soft tissue sarcoma itu terletak pada ekstremitas, kemudian 25% pada gastrointestinal dan sekitar 15% sampai dengan 20% berada pada retroperitoneal.
Untuk bone sarcoma, kebanyakan lokasinya adalah pada sekitar lutut, ditempati oleh distal femur sebagai lokasi terbanyak, diikuti oleh proximal tibia dan proximal humerus. Teman sejawat yang saya hormati, ini adalah masih gambaran tentang epidemiologi. Kalau pada bone tumor, alhamdulillah mau baik bone tumor maupun soft tissue tumor, sebagian besar itu adalah lesi-lesi jinak. WHO mencatat untuk tumor tulang, khususnya keganasan tumor tulang, total hanya sekitar 0,2% dari total keganasan yang ada. Ini sebetulnya juga tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Bila dibandingkan dengan keganasan lainnya, ini catatan dari Amerika, pada kanker paru misalnya satu tahun dapat ditemukan kasus baru sekitar 170 ribu kasus, sedangkan untuk breast cancer sekitar 190 ribu kasus, tetapi hanya sekitar 2.900 atau 3.000 kasus bone sarcoma. Dan dari total tersebut, lebih dari 75% adalah osteosarcoma, diikuti chondrosarcoma dan Ewing sarcoma. Kalau dibandingkan dengan soft tissue, jumlah kasus keganasan pada tulang itu hanya sekitar 1/10. Dengan kata lain, maka kita akan lebih mudah menemukan kasus soft tissue sarcoma dibandingkan dengan bone sarcoma. Nah, teman sejawat sekalian, walaupun jumlah keganasan soft tissue itu hanya sekitar 1% atau mungkin kurang dari 1%, tetapi angka kematiannya itu sedemikian tinggi. Sebagian besar dari sarcoma itu mengancam kehidupan dari seseorang. Kemudian, hal yang juga sangat sulit pada soft tissue sarcoma khususnya adalah karena subtipe secara histologi dari soft tissue sarcoma itu sedemikian banyak dan diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, khususnya imunohistokimia. Bahkan kita juga, kalau di luar negeri, kita baca literatur itu tidak cukup sampai imunohistokimia, pemeriksaan sitogenetik untuk memastikan diagnostik. Teman sejawat sekalian, catatan dari negara Spanyol misalnya, pada tahun 2003 sampai dengan 2007, ya, pada usia 1 sampai dengan 14 tahun, ini dilaporkan pada tahun 2012, bahwa kanker pada anak ditemukan sekitar 0,53% dan pada usia yang lebih tua 15 sampai dengan 19 tahun sekitar 0,3%. Dari berbagai literatur yang ada, termasuk juga kasus di Rumah Sakit Cipto, untuk bone sarcoma sebagian besar itu hanya dua yang paling banyak, yaitu osteosarcoma dan Ewing sarcoma untuk kanker primer dari tulang. Kalau kita lihat grafik ini, maka untuk osteosarcoma maupun untuk osteosarcoma, mohon maaf, sebagai khususnya itu ada gambaran B model. Artinya adalah ketika usia remaja atau dekade pertama dan kedua, khususnya dekade kedua sebagai puncak dari insiden kasus osteosarcoma, kemudian akan turun, kemudian sejalan bertambahnya usia, kelompok usia, akan terjadi peningkatan kembali kasus osteosarcoma. Ini adalah grafik dari total kasus kanker pada di negara Spanyol, ya. Kalau kita lihat, ini grafik dari bone dan soft tissue sarcoma dengan frekuensi insidence banyak 6,5%, ya. Jadi kurang lebih hampir sama dalam jumlahnya. Sedikit tentang soft tissue sarcoma, saya ingin sampaikan lagi bahwa 6 sampai dengan 8% dari kasus pada soft tissue sarcoma itu dijumpai pada usia kurang dari 15 tahun dan 50 sampai dengan 60%, sebagian literatur mengatakan sekitar 40%, itu adalah kelompok rhabdomyosarcoma. Artinya adalah kalau dilihat dari slide tersebut bahwa kasus terbanyak keganasan pada tulang maupun soft tissue pada usia anak-anak atau remaja itu adalah osteosarcoma, Ewing sarcoma, dan rhabdomyosarcoma. Teman sejawat sekalian,
ini adalah bagaimana kira-kira clue untuk mendiagnosis dari atau menduga dari keganasan pada osteosarkoma maupun pada Ewing sarkoma. Walaupun saya mau sampaikan gambaran klinis dari bone tumor itu tidak spesifik, tapi ada clue kita bisa menjustify itu adalah suatu keganasan. Nomor satu tentu adalah usia dan lokasinya. Saya sudah sebutkan tadi peak insidennya itu adalah pada dekade kedua. Kemudian lokasinya pada umumnya itu adalah kalau dia osteosarkoma, lokasi khasnya itu adalah pada metaphyseal region. Jadi artinya pada ujung-ujung dari tulang panjang. Kemudian ada gambaran cardinal sign dari empat yang sering ditemukan, yaitu nyeri yang bertambah progresif, nyeri sekitar 88%. Kemudian ada nyeri malam hari. Kemudian kadang-kadang ada bengkak saja ataupun disertai dengan massa tumor. Kalau kita lihat dari tampilannya, pada osteosarkoma khususnya, itu tumor tidak hanya osteosarkoma, osteo dan Ewing sarkoma, kalau dia adalah suatu bone sarkoma, dia akan tumbuh ke berbagai arah. Jadi seperti jari-jari sepeda, dia akan tumbuh ke berbagai kompartemen. Kalau saya bahasakan, ini adalah seperti penabuh beduk atau pentol korek api besar pada ujungnya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, pada usia remaja, metaphyseal region, maka bisa kita tebak atau justifikasi ini adalah keganasan tulang khususnya osteosarkoma. Teman sejawat sekalian, bagaimana dengan soft tissue secara klinis? Secara klinis, pertama perangainya dia akan tumbuh mengisi kompartemennya. Sampai kompartemennya itu terisi penuh, maka dia akan menginfiltrasi pada kompartemen lainnya. Apabila lebih mudah ditembus, yang kedua adalah dia akan mendestruksi tulang. Kalau kita lihat misalnya pada gambar di bawah ini ada pembesaran massa yang sedemikian besar pada kompartemen posterior femur. Jadi cirinya dia akan mengisi kompartemennya sampai sudah penuh, maka dia akan menginfiltrasi atau masuk ke kompartemen lainnya. Berbeda dengan tulang, dia akan mengisi seluruh kompartemennya. Yang kedua ini adalah contoh pada gluteal region, juga akan mengisi regio gluteal sampai penuh, baru dia dapat mendestruksi lainnya. Dari bagian literatur dan pengamatan juga di tempat kami, ini sekitar 75% kasus tandanya adalah seperti ini. Pertama, ukurannya besar, lebih dari 5 cm. Yang kedua, lokasinya dalam di bawah fasia. Dan tentu yang ketiga adalah adanya pertumbuhan yang progresif dan dapat disertai dengan nyeri. Literatur mengatakan baik pada bone maupun soft tissue itu di Spanyol misalnya nyeri adalah sebagai salah satu gejala yang membawa pasien soft tissue sarkoma datang ke pusat pelayanan kesehatan. Tetapi literatur lain juga mengatakan bahwa tidak sedikit kasus soft tissue sarkoma tanpa gejala keluhan nyeri. Dan yang kedua adalah sekitar 20-25% kasus soft tissue sarkoma juga terdapat pada lokasi yang superficial. Teman sejawat sekalian, tentu karena jumlahnya sangat sedikit, maka kita juga perlu investigasi lain untuk meyakinkan kita bahwa itu adalah suatu sarkoma. Ini adalah investigasi atau pemeriksaan penunjang untuk meyakinkan kita itu adalah suatu soft tissue atau bone sarkoma. Yang lazim dilakukan itu yang ada di semua fasilitas itu adalah radiografi atau X-ray. Kemudian dapat juga kita lakukan USG bila diperlukan. Kemudian ada MR untuk staging ekstensi keluar dari tulang misalnya, atau untuk melihat keterlibatan neurovaskular. Kemudian bagaimana bone scan untuk melihat multiple lesi pada tulang. Kemudian CT scan dapat digunakan untuk melihat massa pada intra atau adanya metastasis pada paru, dan PET untuk melakukan evaluasi pasca tata laksana. Kemudian setelah lakukan imaging, ada final step ya, yaitu pengambilan jaringan melalui biopsi yang saat ini kalau kita baca di literatur, coronoidal biopsi adalah sebagai gold standard. Termasuk di Rumah Sakit Cipto sudah kami kerjakan sebagai standard procedure
ada sejak tahun 2010. Kemudian FNAB juga masih kita lakukan, khususnya pada kasus yang kita curigai secara klinis dan radiografi itu adalah osteosarkoma. Tentu kita pilih apabila syarat FNAB memenuhi syarat. Kemudian apabila tidak representatif dari corneal biopsi, maka kita bisa melakukan open biopsi. Teman sejawat yang saya hormati, untuk soft tissue sarcoma khususnya, maka tidak cukup pada morfologi, tetapi kita juga perlu untuk menentukan subtipenya. Karena memang banyak sekali seperti saya sampaikan tadi, maka diperlukan imunohistokimia. Bahkan kalau di luar negeri adalah pada kasus yang sulit, juga diperlukan pemeriksaan sitogenetik untuk memastikannya. Final step dari tiga data ini, maka kita memerlukan yaitu forum clinical pathological conference untuk memastikan diagnostik ataupun mereview seluruh data secara mendalam. Teman sejawat sekalian yang saya hormati, tentu tidak cukup data seorang ortopedi onkologi yang hebat atau seorang patologi yang juga hebat atau seorang radiologi muskuloskeletal yang hebat untuk menegakkan diagnosis, tetapi perlu tiga data ini untuk dipadukan agar tegak diagnostik secara baik. Teman sejawat sekalian yang saya hormati, ini adalah final step. Jangan melakukan suatu prosedur yang disebut sebagai unplanned surgery, di mana atau unplanned biopsy, di mana tindakan biopsi atau definitive surgery dilakukan sebelum adanya hasil biopsi. Atau yang kedua adalah biopsi dikerjakan sebelum adanya pemeriksaan investigasi yang lengkap. Jadi dengan kata lain saya mau sampaikan bahwa lengkapi dulu seluruh pemeriksaan imaging, baru lakukan tindakan biopsi. Teman sejawat sekalian, core biopsi seperti saya sampaikan tadi itu merupakan suatu gold standard, itu dapat dilakukan dengan atau tanpa imaging guided, ya, dapat dilakukan dengan USG kalau dia superficial, atau kita bisa menggunakan CT scan untuk mencapai akurasi yang sulit. Kita dapatkan bahwa akurasi CT scan guided itu sangat baik, ya, dapat tegak diagnosisnya, juga representatif untuk pemeriksaan lebih lanjut seperti IHK juga dapat dipenuhi. Teman sejawat sekalian yang ingin saya sampaikan juga bahwa FNAB masih punya akurasi yang tinggi, khususnya pada kasus dengan osteosarkoma dapat mencapai 80-95% dan di RSM mencapai 93%. Dan yang kedua adalah bahwa komplikasi dari open biopsi yang tidak jarang berakhir dengan amputasi atau spreading lebih luas ke lokal ataupun jauh itu dapat terjadi dengan tindakan open biopsi. Teman sejawat sekalian, ini adalah sekali lagi reminding contoh kasus bahwa ketika menemukan kasus dengan seluruh kompartemen terlibat atau kita sebut sebagai B-kompartemen, misalnya kalau pada ekstremitas atas atau bawah, yang kedua ukurannya besar kalau di atas 6 cm, kalau pada bowl 5 cm, ini adalah B-kompartemen, lokasinya itu adalah pada metaphyseal region atau sekitar sendi, kemudian pada anak-anak, maka waspadai itu adalah keganasan pada tulang, khususnya osteosarkoma. Kalau dia lokasinya di tengah, pada diaphysis, kita waspadai itu kemungkinan suatu Ewing sarcoma. Tak cukup dari ini, kita perlu imaging. Kita lihat ya, imaging ini pada kasus ada lesi yang membesar pada kurang lebih 2 tahun, tumbuh secara perlahan. Imagingnya itu adalah ekspansil, tidak jelas ada reaksi periosteal. Ini pun belum tentu kita ini lesi jinak ya. Pada akhirnya ternyata setelah melakukan biopsi, kemudian kita review melalui CPC, ini adalah suatu small cell tumor, sangat mungkin suatu Ewing sarcoma masih dalam proses IHK. Teman sejawat sekalian, ini juga contoh kasus kembali bahwa kasus dengan besaran pada gluteus pada usia anak 15 bulan, kita lihat hanya tumbuh pada gluteus saja, ini kita tunjang dengan imaging ya, maka kalau kita dapatkan, kita lihat ini,
ini adalah sesuai apa yang kita temukan secara klinis dengan apa yang kita evaluasi secara imaging, khususnya dengan MRI pada kasus ini. Kita lihat dia masih memenuhi kompartemen tersebut. Dan ini adalah kasus dengan yang massa yang tumbuh pada regio femur, kompartemen sisi medial khususnya. Ya, kita lihat dia medial dan posterior, dia tumbuh besar, ya, tidak seperti penabuh beduk seperti yang saya sampaikan tadi. Ini kita lihat imagingnya, radiografinya, kita lihat ini tumbuh soft tissue mass yang sedemikian besar. Ini adalah juga suatu soft tissue sarcoma, dan keduanya final diagnostik sebagai rhabdomyosarcoma. Nah, sebagai summary teman sejawat sekalian, bahwa untuk menduga atau menjustifikasi bone sarcoma pada pediatrik, maka ingat bahwa peak incident itu adalah pada second decade. Yang kedua itu adalah anak-anak memang kebanyakan lebih tinggi kasusnya dibandingkan dengan anak-anak laki-laki, lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan. Kalau itu lokasinya pada metaphyseal region, juga kita lihat secara radiografi sesuai pada metaphyseal region, ditandai dengan datang dengan keluhan nyeri yang progresif, ya, adanya nyeri tengah malam, ya, setidaknya ada bengkak atau juga mungkin ada massa, dua kardinal sign-nya nyeri dan ada massa, maka bisa kita justifikasi keganasan tulang. Lokasinya pada metaphysis itu adalah osteosarcom. Kalau dia tumbuhnya pada metaphyseal region, maka kita justifikasi working diagnosis kita sebagai Ewing sarcoma. Kalau soft tissue, teman sejawat sekalian, pada umumnya itu tidak nyeri. Justru kalau literatur mengatakan itu banyak yang tidak nyeri, dia tumbuh besar pada menempati kompartemen tertentu, misalnya sampai penuh, maka dia akan masuk kompartemen lainnya atau mendestruksi tulang. Ketika dia itu menginfiltrasi jaringan yang sensitif, maka dia bisa rasa menimbulkan rasa nyeri. Kalau ukurannya lebih dari 5 cm, kedua lokasinya dalam di bawah fasia, ada pertumbuhan yang progresif dalam beberapa bulan, maka kita mesti duga itu adalah suatu soft tissue sarcoma tanpa menyampingkan sekitar 20-25% lesi yang superficial pun juga kemungkinan suatu soft tissue sarcoma. Teman sejawat sekalian, tentu kita tidak cukup untuk menduga secara klinis, tetapi teman sejawat sekalian dapat menduga dari tanda-tanda maupun gejala tersebut, maka dapat sangat mungkin itu adalah suatu keganasan baik pada bone maupun pada soft tissue. Saya mau tekankan sekali lagi, biasanya itu adalah pada bone sarcoma, osteosarcoma khususnya tumbuh secara radial, membesar seluruh kompartemen seperti penabuh beduk. Ya, pada remaja jangan lupa itu adalah osteosarcoma, sedangkan untuk soft tissue biasanya menempati satu kompartemen dahulu sampai kemudian pada akhirnya penuh. Kita masih memerlukan imaging untuk meyakinkan, dan final step-nya adalah biopsi, dan setelah itu tetap kita mesti bicarakan secara mendalam dalam forum CPC. Demikian kira-kira teman sejawat sekalian, para guru besar yang terhormat, yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada hal yang ingin diklarifikasi, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Prof. Fauzi atas paparannya. Kemudian materi berikutnya akan dibawakan oleh Dr. Tarika Salama. Dr. Tarika Salama adalah seorang konsultan di bidang radiologi muskuloskeletal. Beliau bekerja sebagai staf di Departemen Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan saat ini menjabat sebagai kepala radiologi dari Rumah Sakit Universitas Indonesia. Beliau ada beberapa publikasi, banyak sekali publikasinya, dan ada beberapa riset yang sedang dikerjakan. Saya persilakan Dr. Tarika untuk menyampaikan presentasinya. Ya, baik, terima kasih Dr. Istan atas introduksinya. Izin saya share screen.
Sudah bisa terlihat saya kira ya. Baik, terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang untuk berbicara dalam forum ini. Pada hari ini sesuai dengan yang ditugaskan oleh panitia, saya akan membawakan mengenai pemeriksaan radiologis pada pediatrik sarkoma. Mungkin karena luasnya bahasan ini dan juga keterbatasan waktu presentasi, maka yang akan saya fokuskan adalah kepada pediatrik sarkoma yang memang sering ditemui. Nah, untuk agenda kita pada hari ini adalah kita melihat dulu overview dari modalitas radiologi yang bisa digunakan untuk memeriksa pediatrik sarkoma. Kemudian kita akan melihat sarkoma tulang dan juga sarkoma jaringan lunak. Nah, untuk yang pertama mengenai modalitas imaging. Dia juga mempunyai kekurangan yang seperti kita ketahui, dia untuk ekstensi tumor, terutama ke jaringan lunak, bisa terjadi underestimasi. Jadi karena dia kan sensitif, kemudian juga untuk lesi-lesi yang kecil, sensitivitasnya hanya sekitar 70%, maka kalau misalnya dia destruksi tulangnya kurang dari 70%, tidak bisa dilihat pada fotopos. Kemudian berikutnya yang populer digunakan adalah magnetic resonance imaging atau MRI. Ini biasanya berfungsi untuk melihat karakterisasi dari lesi dan juga untuk melihat ekstensi. Ekstensi yang dimaksud terutama ke jaringan lunak, kemudian juga ke intramedula tulang, kepada neurovascular bundle sekitarnya, dan juga kalau misalnya dia berada di dekat sendi, maka kita bisa melihat apakah terdapat ekstensi ke intraartikular. Nah, di sini kelebihannya adalah dia menggunakan medan magnet dan radio frekuensi, jadi nggak pakai radiasi pengion. Tentu saja akan aman pada populasi pediatrik. Kemudian kita bisa memberi delineasi yang lebih akurat untuk tumor itu sendiri. Dan apabila kita menambahkan kontras media dan juga sequence yang advance seperti diffusion, kemudian apparent diffusion coefficient, atau misalnya kita mengerjakan dynamic contrast, maka kita bisa meningkatkan nilai diagnostik dan juga bisa menggunakan sequence-sequence tersebut untuk evaluasi setelah terapi. Akan tetapi, kita tahu ketersediaannya mungkin tidak seluas radiografi ya dan CT scan. Kemudian dia juga membutuhkan waktu pemeriksaan yang lama, sehingga pada populasi pediatrik ini biasanya menjadi salah satu hambatan karena pasiennya harus disedasi. Untuk CT scan sendiri, dia kita tahu biasanya digunakan misalnya kita mau melihat kalsifikasi dengan lebih detail, kemudian melihat destruksi misalnya dengan lebih detail, atau pada tulang-tulang kompleks. Kemudian juga misalnya kita mau mengevaluasi metastasis jauh, misalnya di toraks atau di organ-organ abdomen. Dan bisa juga digunakan untuk biopsi bleeding. Nah, ini dia kelebihannya adalah availability yang lebih tinggi dibandingkan dengan MRI, kemudian dia juga pengerjaannya tepat, cepat biasanya, sehingga mengurangi kebutuhan untuk sedasi pada pasien-pasien pediatrik, dan dia untuk lesi-lesi tulang, dia cukup superior. Dan kita bisa juga membedakan densitas dari jaringannya. Ini terutama nanti pada saat biopsi misalnya, sehingga kita bisa mengarahkan kepada jaringan yang padat. Akan tetapi kekurangannya adalah dosis radiasinya lebih tinggi dibandingkan dengan radiografi. Kemudian untuk soft tissue sendiri, dia biasanya kurang akurat dibandingkan dengan MRI, begitu juga untuk penilaian ekstensi intramedular. Modalitas lain yang mulai populer digunakan adalah ultrasound. Biasanya ini kita gunakan untuk lesi-lesi yang cukup superficial. Kemudian bisa juga untuk melihat vaskularisasi daripada lesinya itu sendiri, ataupun misalnya pada kasus-kasus yang sulit kita mencari keterlibatan vaskuler, itu biasanya masih dimungkinkan dan juga bisa digunakan untuk biopsi guiding, terutama untuk tumor-tumor yang letaknya superficial. Kelebihannya adalah sama, nggak menggunakan radiasi pengion, kemudian ini bisa digunakan bedside.
dan ketersediaannya cukup luas, cost effectiveness-nya juga cukup baik. Akan tetapi, kekurangan yang utama adalah operator dependent. Jadi, man behind the gun sangat berperan dalam ultrasound ini, tergantung pada pendidikan dan pengalaman dari operator yang mengerjakan. Kemudian juga untuk lesi-lesi yang lebih dalam, dia daya tembusnya itu terbatas. Untuk nuclear medicine, baik itu bone scan maupun PET CT scan misalnya, biasanya digunakan untuk deteksi dari multiple lesi maupun deteksi dari metastasis. Biasanya dia sangat sensitif, akan tetapi spesifikasinya biasanya lebih rendah, sehingga perlu digabungkan dengan modalitas imaging yang anatomis. Kemudian juga ketersediaannya yang sangat terbatas. Nah, untuk pediatric bone sarcoma, ini tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Fauzi, kita mulai dulu dari usia biasanya untuk menentukan kira-kira arahnya mau kemana nanti diagnosis bandingnya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk usia kurang dari 20 tahun, kalau yang malignan ini terutama nanti yang akan kita bahas adalah osteosarkoma dan liposarkoma yang paling banyak. Kemudian tadi lokasi juga sangat berperan, misalnya kalau misalnya dia ada di daerah metafisis, maka kita salah satu diagnosisnya adalah osteosarkoma, kemudian bisa juga fibrosarkoma. Sedangkan kalau dia ada di diafisis, maka kita berpikir ke arah long cell tumor atau Langerhans cell histiocytosis. Nah, kemudian kita menilai dari lesinya itu sendiri pada gambaran radiologi. Nah, ini kalau misalnya kita menemukan lesi intik, maka ini ada yang namanya lobe classification 1A sampai 3. Nah, kalau yang satu ada tepi sklerotik itu tidak, yang lama pada 1C ini tepinya semakin blur, jadi semakin kelihatan agresif. Kemudian untuk yang tipe 2 ini biasa kita sebut mod eaten, jadi terlihat bolong-bolong seperti di makan rayap, seperti itu. Maka ini sudah mengarahkan ke arah suatu lesi yang agresif dan kemungkinan, ada kemungkinan ke arah malignansi. Kemudian ini juga reaksi periosteal, kalau misalnya kita ketemu yang solid, ini biasanya masih relatif aman, kita masih berpikir kepada suatu entitas yang benign. Kemudian kalau misalnya kita ketemu solid batteries, maka ini biasanya menunjukkan adanya dari suatu penekanan dari luar ya. Jadi misalnya kita curiga di sini, bisa curiga juga ada kalau ada solid batteries atau ada saucerization. Kalau misalnya kita ketemu saucerization, maka kita berpikir mungkinkah ada suatu soft tissue tumor. Sedangkan nih, kalau kita ketemu yang tiga jenis ini, lamellar, Gottman triangle, dan sunburst, ini seperti ini lamellar, dia kelihatan berlapis-lapis, ada yang bilang juga seperti onion skin atau seperti kulit bawang. Kemudian kalau kelihatan seperti ini, ada periosteum yang terangkat berbentuk segitiga yang disebut sebagai Gottman triangle, atau dia bentuknya seperti ini, sunburst, jadi seperti cahaya matahari gitu. Nah, ketemu yang seperti ini, maka kita harus berpikir bahwa ini lesinya adalah suatu lesi miosis. Kemudian berikutnya adalah kalsifikasi matriks. Nah, ini biasanya kalau kita ketemu yang modelnya seperti awan, kemudian atau kelihatan solid, atau kelihatan sangat sklerotik seperti jadi, ini seperti ini, kelihatan kayak awan-awan sklerotik dengan soft, di dalam soft tissue mass. Nah, ini kita berpikir ini adalah suatu lesi matriks kalsifikasi osteoid. Sedangkan kalau kita ketemu matriks kalsifikasi yang bentuknya pentata, bentuknya seperti popcorn, atau dia bentuknya seperti ring and arc, atau seperti huruf C dan J, itu kita biasanya berpikir bahwa itu adalah suatu matriks kalsifikasi kondroit. Nah, kita masuk ke yang tersering dulu, osteosarkoma. Nah, ini pada foto polos, biasanya sih gambarannya tipikal kita menemukan matriks osteoid, seperti ini, fluffy, kemudian dia bisa juga kelihatan cloud-like, kemudian didukung juga dengan lokasinya yang ada di daerah metafisis. Dia biasanya bisa keseluruhannya blastik, atau keseluruhan lytic, atau campuran. Tapi biasanya selalu, kalau misalnya kita ketemu ada gambaran matriks osteoid dengan lokasi yang cocok dan juga usianya juga masih usia-usia osteosarkoma, maka kita harus secara radiologis berpikir kemungkinan adalah suatu gambaran osteosarkoma.
Nah, gambarannya itu biasanya merefleksikan agresivitas dari tumor itu sendiri, sehingga kita bisa temukan adanya destruksi kortikal dan juga reaksi periostal agresif. Seperti di sini kita ketemu Cotman triangle. Nah, untuk CT scan biasanya digunakan untuk tulang kompleks dan juga pada lesi-lesi yang masih awal, sama kayak foto polisnya tadi, yang diperlihatkan adalah karakteristik yang agresif. Nah, di sini kalau kita mau melihat perluasan intramedular pada CT scan itu lebih susah, tapi kita bisa melihat bahwa atenuasi atau densitasnya itu akan menyerupai densitas pada soft tissue mass di sekitarnya, berbeda dengan densitas marrow normal. Kemudian kita juga bisa menemukan adanya formasi matriks osteoid, bahkan kita bisa mendeteksi matriks yang kecil yang mungkin tidak terdeteksi pada foto polos. Dan yang penting lagi peran CT scan adalah untuk guiding core biopsy, terutama pada tulang-tulang yang kompleks. Nah, kemudian pada MRI ini sebenarnya merupakan method of choice untuk multiplanarnya atau cross-sectional imaging-nya. Dia resolusinya baik, kemudian kita bisa mengevaluasi ekstensi baik ke intramedular, kemudian ke soft tissue, ke sendi, dan juga ke struktur neurovaskular di sekitar tumornya. Kita juga bisa melakukan karakterisasi mana bagian yang solid, mana bagian nekrosis yang dimungkinkan dengan pemberian kontras. Jadi kayak di sini setelah diberikan kontras, kita bisa melihat bagian yang menyangatnya itu merupakan bagian yang padat, dan kalau misalnya dia ada bagian nekrotik, maka dia tidak akan menyangat. Kemudian juga, ini yang penting, untuk mendeteksi skip lesion, maka biasanya kita membutuhkan satu sequence yang diambil keseluruhan dari tulang yang terkena. Ini yang penting supaya tidak luput untuk mendeteksi skip lesion tersebut. Nah, ini contohnya, di sini kita lihat pada pemberian kontras, ternyata lesinya itu hampir keseluruhannya itu dia cairan. Bagian padatnya hanya berada di bagian pinggirnya saja. Nah, pada kasus ini, karena dia kelihatannya gabungan cairan, padatnya di pinggir-pinggir dan cukup superficial, maka pada waktu itu akhirnya yang kita lakukan adalah ultrasound guided biopsy, bukan CT guided biopsy. Nah, ini kita masuk sedikit ke sequence yang advance. Yang pertama adalah diffusion wicked imaging. Ini melihat gerakan random dari molekul air atau Brownian motion. Jadi intinya itu adalah semakin hiperseluler suatu tumor, maka dia akan merestriksi gerakan difusi air. Ini biasanya merupakan suatu asesmen kualitatif dari difusi, dan kalau misalnya dia malignan, biasanya semakin seluler tumornya, sehingga restriksinya itu semakin besar dan terlihat hiperintens atau terang pada DWI. Sedangkan ADC ini adalah untuk kuantitatifnya dari DWI, sehingga kita bisa mengukur ADC map-nya itu dan mengukur nilai EBC-nya. Ini di sini adalah sequence DWI, di sini kita lihat ada bagian yang merestriksi. Dia merestriksi difusi pada tumornya, terlihat lebih terang. Kemudian pada saat dilakukan ADC-nya ini, ADC-nya dia terlihat ada bagian yang hipo atau lebih gelap. Biasanya kita pakai cut-off point-nya sekitar 1,37 atau 1,5 untuk membedakan apakah itu maligna atau benigna. Kalau dari penelitian yang di RSCM, sekitar 1,5. Nah, kemudian berikutnya adalah dynamic contrast enhanced, jadi tidak kontras kemudian di scan, tapi kita scan-nya itu secara dynamic, jadi berdasarkan waktu. Nah, ini yang dilihat adalah time to peak, kemudian kita melihat maximum enhancement, melihat slope-nya di sini, dan juga washout rate. Di sini kita lihat berbagai macam tipe kurvanya yang bisa membantu kita untuk menentukan apakah ini suatu atau tidak. Kemudian yang kedua adalah healing sarcoma. Nah, ini pada radiografinya, tadi kalau kita sudah lihat yang di bagian lokasi, maka dia lokasinya lebih ke diafisis. Dan dia biasanya terlihat agresif, karena dia memang tumornya itu nature-nya adalah high grade. Jadi yang kita temukan biasanya adalah lesi litik yang moderate sampai permeatif. Bisa ditemukan lesi sklerotik, sekitar 32-40% pasien saja. Dan biasanya memang sklerotik itu menyerupai matriks osteoid, sehingga bisa menimbulkan kebimbangan dalam diagnosis.
Kemudian karena dia agresif, biasanya juga disertai dengan destruksi korteks, namun ini karena biasanya dia menyebarnya tumor itu melalui kanal disfungsi, maka destruksi korteksnya biasanya tidak sebanding dengan soft tissue mass-nya. Di sini bisa kita lihat soft tissue, destruksi korteksnya, korteks itu masih ada yang terlihat, yang destruksi hanya sebagian, tapi kalau kita lihat di sini, soft tissue mass-nya sudah sedemikian besar. Nah, kalau kita ketemu diskrepansi seperti itu dengan lokasi di diafisis, apalagi ada reaksi periostal agresif, tentu kita akan berpikir ke arah suatu Ewing sarcoma. Nah, ini MRI-nya. Di sini bisa kita lihat pada sequence T1 dan T2. Di sini kita lihat reaksi periostalnya, kemudian ada massa jaringan lunak besar di sini. Nah, ini kita lihat menyesuaikan dengan foto polosnya tadi, terlihat adanya massa jaringan lunak yang besar, dan juga kalau kita lihat di sini, marrow replacement-nya itu sudah mencapai keseluruhan tulang. Jadi yang dicari memang adalah ekstensi, kemudian marrow replacement. Di sini bisa kita lihat juga pada tulang dan tentunya dia intermediate, kemudian menyengatnya itu relatif homogen karena dia sangat seluler. Berikutnya adalah pediatric soft tissue sarcoma. Nah, ini yang seperti yang tadi sudah disampaikan, kalau untuk soft tissue mass, maka kalau kita ketemu ukurannya lebih dari 5 cm, kemudian lokasinya di profundal, dan juga pada saat dilakukan imaging, komposisinya itu heterogenous, maka kita harus berpikir ke arah suatu soft tissue sarcoma. Kemudian untuk foto pola sendiri, mungkin sejauh sekalian bertanya-tanya, apa sih gunanya foto pola pada soft tissue? Nah, di sini sebenarnya yang mau kita kejar adalah adakah kalsifikasi. Jadi misalnya ada kalsifikasi, kita bisa melihat apakah itu ke arah vaskular atau bukan. Kemudian kita juga bisa melihat keterlibatan tulang yang ditandai dengan erosi atau destruksi korteks. Untuk MRI sendiri, ini merupakan metode yang cukup berguna ya untuk soft tissue sarcoma. Yang pertama, kita melihat komposisi dari lesinya, apakah ada komposisi fat, misalnya ada peningkatan intensitas di T1 dan T2 yang kemudian jadi hypointense atau jadi gelap pada T1 fat saturasi atau stir. Kemudian apakah ada komponen perdarahan, misalnya kita kerjakan sequence gradient, dia ada blooming di situ, apakah ini karena fibros yang dia low intensity pada T1 dan T2, atau ada komponen mesolit. Jadi misalnya dia kelihatan seperti kistik pada T2, akan tetapi pada saat diberikan kontras, dia bukan yang menyengat di pinggir seperti kistik, tapi dia menyengat di dalam lesi. Kemudian juga penting dibedakan lokasi, karena itu nanti akan berpengaruh terhadap differential diagnosis, apakah dia berada di subkutan, intermuskular, maupun intramuskular. Dan terakhir adalah ekstensi, seperti tadi. Apakah ekstensi di jaringan lunaknya itu sendiri sejauh apa? Kemudian apakah ada keterlibatan tulang, apakah ada keterlibatan neurovaskular, dan apakah ada keterlibatan sendi. Nah, ini contohnya untuk lesi yang lemak. Di sini di T1 media terlihat hiper, kemudian pada saat di fat saturasi, di sini kelihatan bagian yang hiper-hiper ini menjadi hipo. Ini menunjukkan bahwa dia ada komponen lemak di dalam situ. Kemudian untuk ini contohnya adalah komponen mixoid, di sini kelihatan hiper pada itu, akan tetapi pada saat diberikan kontras, kelihatan bahwa penyengatan itu masuk sampai ke dalam lesinya. Nah, ini contoh dari rhabdomyosarcoma yang merupakan soft tissue sarcoma tersering pada anak-anak. Di sini harus dicatat bahwa MRI pada rhabdomyosarcoma itu non-spesifik. Jadi pada T1 dia bisa low sampai intermediate, kemudian pada T2 dia bisa kelihatan hyperintense atau misalnya intermediate. Dan pada saat diberikan kontras, biasanya dia akan menyengat heterogen. Pada alveolar subtypes juga dikatakan di literatur kita bisa menemukan adanya high flow vessels. Kemudian yang kedua tersering adalah synovial sarcoma. Nah, ini juga gambarannya sama, non-spesifik, jadi dia bisa kelihatan so pada iso terhadap otot, pada T1-nya, kemudian pada T2-nya dia kelihatan iso atau hiper, bisa, kemudian pada saat dikontras dia akan kelihatan penyengatan yang heterogen. Di sini bisa kita lihat, terlihat juga cystic-like lesion dengan fluid level. Nah, yang berikutnya adalah extraskeletal Ewing sarcoma. Nah, ini juga biasanya non-spesifik, dia biasanya iso atau hipo pada T1, kemudian
kemudian jadi intens pada itu, dan di sini bisa juga terlihat ada subset level yang menandakan adanya perdarahan. Salah satu gambaran lain yang bisa ditemukan adalah adanya gambaran vaskular yang berbentuk serpentine. Nah, di sini bisa kita lihat perbandingan dengan gross patologinya, di mana bagian-bagian yang terlihat subset level ini ternyata merupakan fokus-fokus perdarahan. Nah, untuk take home message-nya, radiografi tetap merupakan pemeriksaan yang inisial dan primary pada pediatric sarcoma. MRI superior untuk karakterisasi dan juga mengevaluasi ekstensi tumor. Akan tetapi kita harus catat bahwa terutama pada soft tissue sarcoma, biasanya itu gambarannya itu sebagian besar adalah non-spesifik. Sehingga kita harus menekankan lagi di sini bahwa kerjasama multidisiplin itu sangat penting untuk mencapai diagnosis dan juga mencapai terapi yang terbaik untuk pasien. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan dan didiskusikan, nanti saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dr. Tareka. Berikutnya kami persilakan Dr. Brian Wasita. Sebelumnya saya perkenalkan, Dr. Brian Wasita adalah staf di bagian patologi anatomi FKUNS dan kepala SMF dari patologi anatomi dan mikrobiologi dari Rumah Sakit Dr. Mawardi. Ada beberapa penelitian dan beberapa publikasi yang beliau sudah capai. Kami persilakan Dr. Brian untuk menyampaikan presentasi. Ya, terima kasih. Secara video mungkin ya. Ya, terima kasih Dr. Istan atas introduksinya. Mohon izin kami menyampaikan lewat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru besar, senior, dan sejawat sekalian. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama berkumpul mengikuti acara webinar dan keren Indonesian Musculoskeletal Tumor Society pada siang hari ini dengan tema pediatric sarcoma. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia. Sungguh merupakan kehormatan bagi saya bahwa saya diberikan kesempatan untuk sharing mengenai diagnosis patologi anatomi dari pediatric sarcoma. Mohon izin share screen. Jadi pada siang hari ini saya ingin sharing mengenai pemeriksaan patologi anatomi dari pediatric sarcoma. Seperti kita ketahui bersama bahwa sarkoma pada tulang dan soft tissue itu merupakan ganasan yang jarang dan hanya sekitar 1% dari solid tumor pada dewasa serta 12% dari ganasan pada pediatrik. Nah, pemeriksaan patologi anatomi atau patologi diagnosis untuk menegakkan diagnosis dari pediatric sarcoma umumnya dilakukan melalui tiga cara atau tiga metode. Yang pertama adalah metode dengan morfologi, dengan pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis. Kita nilai cara morfologi dengan pengecatan hematoksin eosin standar. Kemudian yang kedua dengan pemeriksaan imunohistokimia. Kita pemeriksaan imunohistokimia ini merupakan pemeriksaan molekuler sebenarnya untuk memeriksa protein, di level protein, di mana kita memberikan antibody sesuai dengan sarkom yang kita duga atau kita curigai. Misalnya, kita apa kita mencurigai Ewing sarcoma, maka kita memberikan antibody CD99. Sedangkan apabila kita mencurigai suatu rhabdomyo sarcoma misalnya, kita menggunakan antibody desmin, myoglobin maupun myod1. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan molekuler. Ini kita menggunakan FISH, fluorescein stabilisasi atau NGS, atau next generation sequencing, untuk mengetahui ada mutasi atau translokasi pada gen-gen. Nah, pediatric sarcoma sendiri merupakan kelompokan dari berbagai macam sarkom. Utama ada 4 kelompok sarkom, yaitu osteosarkom, kemudian Ewing sarkom primitive neuroectodermal tumor, kemudian rhabdomyosarkom, dan non-rhabdomyomatous soft tissue sarkom. Untuk osteosarkom sendiri, kita akan memasuki pembahasan mengenai osteosarkom. Jadi osteosarkom di pediatrik umumnya adalah suatu konvensional osteosarkom yang merupakan tumor high grade yang umumnya muncul di metafisis dari tulang panjang walaupun semua bagian tulang bisa berpengaruh. Kemudian karakteristik dari high grade osteosarcoma ini adalah sel-sel yang pleomorfi. Sel-sel pleomorfi dengan peningkatan mitosis dan kita dapatkan juga area-area nekrosis. Dan yang paling penting untuk diagnosis osteosarcoma ini kita harus bisa menemukan paling tidak focal osteoid formation atau matrik osteoid. Varian dari osteosarkom ini meliputi kontroblastik,
fibroblastik, granulomatosis, dan small cell osteosarkom. Ini yang paling sering ditemukan pada pediatrik. Sedangkan low-grade osteosarkom, sentral maupun parosteal, dan intermediate-grade osteosarkom, yaitu parosteal, jarang pada pediatric sarkoma. Pemeriksaan imunohistokimia yang bisa kita gunakan adalah SAPB2. Ini dilaporkan dapat mengidentifikasi sel-sel dengan diferensiasi osteoblastik. Untuk epidemiologi sendiri, di Amerika secara keseluruhan, osteosarkom ini insidensinya sekitar 5,3 kasus per juta anak pada usia 0-19 tahun di Amerika. Kalau kita lihat pada gambar di bawah ini, kita lihat bahwa untuk kasus per juta, insidensi pada laki-laki dan anak laki-laki dan anak perempuan ternyata tinggi anak laki-laki dengan puncak insidensi pada usia 15 tahun, sedangkan pada anak perempuan sekitar 12 tahun. Secara makroskopis kita dapatkan umumnya massa terletak di metafisis, ya, terletak di metafisis, walaupun bisa mempengaruhi bagian semua bagian dari tulang, masanya coklat, keputihan, kemudian massa tumor ini bisa juga menembus korteks, kemudian muncul sebagai massa di soft tissue. Kemudian kita dapatkan juga area perdarahan serta area nekrosis. Secara mikroskopis tergantung dari varian tadi, dari varian dari osteosarkom tadi. Tapi secara karakteristik utamanya, selnya adalah sel yang pleomorfi, sel ganas, dengan peningkatan mitosis, serta kita dapatkan juga nekrosis. Nekrosis. Dan yang paling penting, sel tumor tadi memproduksi matrik tulang secara langsung. Pada tabel ini kita bisa dapatkan gambaran histologi yang khas pada berbagai subtipe osteosarkom. Misalnya osteoblastik, itu kita dapatkan matrik osteoid yang banyak, kontoblastik dominan kartilago, fibroblastik dominan spindle cell, giant cell dominan osteoclast type giant cell, small cell dominan small cell, chondromyxoid dominan chondromyxoid fibroma, kontoblastoma juga mirip kontoblastoma. Kita lihat di gambaran mikroskopis dari osteoblastik varian, kita lihat dari sebagai varian tadi, kita akan menemukan banyak matrik osteoid, ya. Seperti yang kita lihat di sini, kita akan temukan banyak matrik osteoid dengan sel-sel yang ganas, ya. Sel-sel spindle yang pleomorfi, kromatin kasar, anak intinya jelas, serta kita dapatkan juga mestinya pada osteoblastik varian mitosis dan area nekrosis. Untuk kondroblastik varian, kita dapatkan sel tumor, spindle yang pleomorfi, karena kondroblastik banyak juga jaringan kartilago yang juga atipia dengan sel-sel yang pleomorfi, serta yang paling penting kita dapatkan matrik osteoid. Untuk telangiectasia varian, ini kita dapatkan gambaran seperti kista yang berisi eritrosit, kemudian di tepi dari kista tadi didapatkan sel-sel spindle, ya, sel-sel spindle yang pleomorfi, dan yang paling penting kita dapatkan matrik osteoid. Untuk fibroblastik varian, terdiri dari sel-sel spindle yang pleomorfi dengan tanda-tanda ganas, mitosis, area nekrosis, kemudian didapatkan juga matrik osteoid. Untuk small cell varian, terdiri dari sel-sel yang kecil, berukuran kecil, mirip Ewing sarkom, ya, Ewing sarkom, tetapi kita dapatkan produksi matrik osteoid di antara sel tumor. Untuk giant switch varian, kita dapatkan sel-sel tumor yang ganas, sel-sel spindle yang pleomorfi, kemudian ada osteoclast type giant cell, kemudian kita dapatkan juga matrik osteoid, ya, dapatkan matrik osteoid. Ini adalah giant cell. Nah, di osteosarkom itu sendiri ada kelainan genomik atau kelainan gen. Yang paling sering adalah gen kelainan pada gen P53 maupun RB gene, yaitu poin mutasi, delesi maupun translokasi, sekitar 81% dan 63%. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai Ewing sarkom. Ewing sarkom ini merupakan small round blue cell tumor, ya, merupakan sel bulat kecil biru, ya, dari primitif sel, ya, small round blue cell tadi primitif dengan berbagai macam diferensiasi neuron. Nah, klasik Ewing sarkom sendiri akan tercat kuat dan diffuse membran staining dengan pengemasan IHC di 99. Walaupun sekarang ada marker yang lain yang dikandidatkan spesifik untuk Ewing sarkom, yaitu NKX2.2. Nah, untuk kasus-kasus yang atipikal,
itu memerlukan molekular dan sitogenetik konfirmasi. Nah, insidensi dari Ewing sarcoma sendiri adalah satu kasus per juta ya, satu kasus per juta untuk semua umur ya, dan meningkat menjadi 3 kasus per juta untuk pasien di bawah 20 tahun. Dan 80-90% pasien yang menderita Ewing sarcoma itu muncul di bawah usia 24 tahun. Secara makroskopis gambarannya tumornya coklat, putih kecoklatan dan bisa menembus korteks dan memproduksi soft tissue massa soft tissue. Kemudian secara mikroskopis tumornya kecil, ukurannya 1-2 kali limfosit, bisa tersusun dalam lembaran maupun tersusun dalam pulau-pulau irregular, juga bisa tersusun organoid dengan gambaran homeroid rosette. Ini gambaran organoid dengan jaringan ikat di sekelilingnya, inilah gambaran sel tumornya, kecil, bulat, biru, ya. Sebagian hiperkromatis, kemudian sebagian kita juga bisa temukan pada Ewing sarcoma ini sitoplasmanya jernih. Nah, ini gambaran homeroid rosette ya. Saya dapatkan gambaran homeroid rosette yang diperbesar. Dengan pengecatan imunohistokimia dengan CD99 kita dapatkan gambaran positif difus yang kuat ya pada membran sel. Kemudian dengan pemeriksaan FIS dengan break apart probe untuk gen EWSR1 kita dapatkan gambaran ya pemisahan dari gen EWSR1 terjadi translokasi. Kemudian kelainan genetik yang terjadi pada Ewing sarcoma terutama adalah translokasi pada EWSR1 FL1 sebanyak 80% serta EWSR1 ERG sebesar 10%. Ini juga terjadi translokasi. Nah, menurut WHO klasifikasi tahun 2020, WHO Classification of Soft Tissue Tumor, Ewing sarcoma tadi dikelompokkan menjadi satu kelompok, dalam satu kelompok yaitu undifferentiated small round cell sarcoma of bone and soft tissue, di mana ada 3 kelompok, round cell sarcoma with EWSR1 non-ATS fusion, CIC rearrange sarcoma, dan sarcoma with PCOR genetic alteration. Nah, Ewing sarcoma yang kita sampaikan tadi masuk ke dalam grup yang pertama, yaitu round cell sarcoma with EWSR1 non-ATS fusion. Sedangkan CIC ini secara morfologi nanti ada fokus-fokus yang pleomorfi, sedangkan pada sarkom dengan PCOR genetic alteration ini umumnya nanti sel-selnya kita dapatkan gambaran sel yang sebenar. Berikutnya adalah rhabdomyosarkom. Rhabdomyosarkom adalah adalah soft tissue, tumor soft tissue yang ganas dengan diferensiasi otot lurik. WHO tahun 2020 mengklasifikasikan menjadi 5 subtipe, alveolar, embryonal, kemudian spindle cell sclerosing, dan pleomorphic rhabdomyosarcoma serta ectomesenchymoma. Rhabdomyosarcoma ini merupakan soft tissue sarcoma yang paling sering pada anak-anak dan remaja. Ya. Insidensinya sekitar 4,5 kasus per juta pada pasien usia di bawah 20 tahun. Kalau kita lihat pada gambar di bawah ini, ada 2 subtipe yang paling sering, yaitu alveolar rhabdomyosarcoma dan embryonal rhabdomyosarcoma. Di mana embryonal rhabdomyosarcoma insidensinya lebih tinggi dengan peak insiden pada usia 2 tahun, sedangkan untuk alveolar rhabdomyosarcoma umumnya konstan, insidensinya konstan. Kita akan bicarakan mengenai embryonal rhabdomyosarcoma. Merupakan tumor ganas yang terdiri dari sel-sel primitif ya, mesenkimal neoplasma yang primitif, di mana sel-sel tadi akan menunjukkan diferensiasi terhadap embryonic skeletal muscle. Jadi kita nanti bisa dengan marker skeletal muscle itu akan menunjukkan hasil yang positif. Embryonal rhabdomyosarcoma merupakan subtipe yang paling sering, sekitar 60-70% dan umumnya terjadi pada dekade pertama dari usia kehidupan. Dan umumnya timbul pada area head and neck serta genito urinary system. Secara mikroskopik, ini terdiri dari sel-sel spindle, stellate, ovoid yang polanya tidak terlalu jelas ya. Kemudian area ada area myxoid serta yang paling penting adalah ada diferensiasi rhabdomyoblastik tadi yang bisa kita lihat.
Ini gambarnya seperti marmer ya, ada area yang hiperseluler, ada yang hiposeluler ya. Dengan area yang miksoid, yang hiposeluler lebih miksoid daripada yang hiperseluler. Jadi dari sel-sel yang oval maupun spindle maupun stellate. Kemudian kita bisa juga dapatkan gambaran diferensiasi rhabdomyoblastik, ini yang paling penting. Kita dapatkan gambaran diferensi rhabdomyoblastik. Kemudian dengan pencatatan imunohistokimia imunomyogenin, kita dapatkan hasil positif pada inti. Ini adalah tipe dari rhabdomyosarcoma tipe embrional, ada botrioid, minimumnya pada mukosa, misalnya pada vagina atau bladder. Dan khasnya ada gambaran cambium layer, di mana ada area hiperseluler di bawah dari epitel pelapis. Berikutnya ada alveolar rhabdomyosarcom, merupakan sel-sel merupakan tumor ganas yang tadi dari sel-sel primitif yang round cell dengan diferensiasi muskuloskeletal. Ini merupakan rhabdomyosarcom yang paling sering kedua ya, setelah embrional rhabdomyosarcom. Dan umumnya diderita pada usia 10-25 tahun dan pada soft tissue ya, deep soft tissue pada ekstremitas. Secara mikroskopis ini ada sarang-sarang tumor dari primitive round cell. Nah, ini nanti primitive round cell tadi akan dipisahkan oleh fibrosepta, ya, fibrosepta yang prominent sehingga membentuk gambaran seperti alveolus di paru. Dan bagian dari sarang tumor tadi yang bagian sentralnya akan kehilangan kohesivitasnya. Jadi nanti tampaknya lebih longgar. Kemudian kita juga bisa mendapatkan gambaran rhabdomyoblast. Ini gambarannya, ini adalah fibrosepta, sekalian ada fibrosepta, seperti gambaran alveolus di paru, dan di bagian tengah itu kehilangan kohesivitas sehingga sel-selnya terlihat lebih longgar. Kita juga bisa dapatkan gambaran rhabdomyoblast. Jadi sel-selnya adalah sel round cell, primitive round cell, dan ada diferensiasi rhabdomyoblast. Untuk marker imunohistokimianya kita bisa menggunakan marker desmin, pencat sitoplasma, diffuse, kemudian myogenin, pencat pada inti. Yang berikutnya adalah spindle cell rhabdomyosarcom, merupakan tipe dari rhabdomyosarcom yang bisa terjadi pada anak-anak maupun dewasa. Dan gambarannya adalah sel-sel yang spindle. Umumnya pada anak laki-laki dan lokasi yang paling sering ada di anak-anak ada di paratestikul. Gambarannya tadi dari sel-sel spindle yang relatif uniform, kita dapatkan banyak gambaran mitosis, kemudian tersusun dalam berkas-berkas, dan yang paling penting ada gambaran rhabdomyoblast. Ini gambarannya tersusun dalam berkas-berkas, tadi dari sel-sel spindle yang relatif monomorf, serta yang paling penting adalah gambaran rhabdomyoblast, yang menunjukkan diferensiasi otot skelet. Dengan pengecatan imunohistokimia myogenin, kita dapatkan positif pada inti, serta gambaran yang difus dengan pengecatan desmin pada sitoplasma. Pemeriksaan tambahan yang kita bisa lakukan untuk spindle cell rhabdomyosarcom adalah desmin, myogenin, dan myod1. Serta pada pemeriksaan molekuler, kita bisa mendapatkan mutasi yang berulang pada myod1. Tabel ini menunjukkan kelainan genetik pada rhabdomyosarcom, di mana yang paling besar adalah adanya translokasi dari PAX3, FOXO1 sebesar 73% dan PAX7, FOXO1, FOXO1 sebesar 23%. Dalam kelainan yang terjadi adalah dalam bentuk translokasi. Berikutnya yang terakhir adalah non-rhabdomyosarcom soft tissue sarcom. Jadi ini kelompokan dari berbagai macam sarkom yang jarang, misalnya malignant peripheral nephrotic tumor atau MPNST, synovial sarcom, alveolar soft part sarcom, clear cell carcinoma of soft, clear cell sarcoma of soft tissue, desmoid tumor, desmoplastic small cell round cell, desmoplastic small round cell tumor, malignant rhabdoid tumor maupun enterica fusion sarcoma. Namun karena keterbatasan waktu, kita akan menjelaskan dua yang relatif sering kita jumpai, yaitu MPNST dan synovial sarcoma. MPNST adalah sarkom ya, sarkom soft tissue, tumor soft tissue yang ganas dengan diferensiasi neural diferensiasi. Nah ini dibuktikan nanti dengan pengecatan imunohistokimia S100 dan
SOX10. Jadi secara histologi sel-selnya spindle, sebagian epitheloid, dan yang paling penting adalah adanya neural diferensi tadi yang dikonfirmasi dengan pengecatan IHC. Gambarannya kita bisa dapatkan yang klasik adalah gambaran seperti marmer atau permadani, ada area hiperseluler dan hiposeluler, kemudian sel-sel spindle yang pleomorfi dengan tanda darah ganas, dan dengan pengecatan imunohistokimia 100 kita dapatkan hasil yang positif yang menunjukkan suatu neural differentiation. Yang terakhir ada synovial sarkom, merupakan sarkom dengan diferensiasi epitelial. Jadi daripada synovial sarkom tadi kita dapatkan paling tidak vokal diferensiasi epitelial. Jadi secara histologi terdiri dari sel-sel spindle yang uniform yang sudah berbekas-bekas, dan kalau yang bifasik kita bisa dapatkan gambaran kelenjar atau struktur kelenjar gland formation. Kalau yang monofasik kita dapatkan sel-sel spindle yang uniform. Nah, pengecatan imunohistokimia ini penting sekali untuk mengkonfirmasi adanya diferensiasi epitelial paling tidak pada vokal-vokal dari area tumor tadi. Sedangkan sel tumor itu sendiri mengekspresikan marker yaitu TLA1. Nah, untuk definite diagnostik dari synovial sarcoma ini memerlukan pemeriksaan cytogenic confirmation. Jadi ada arrangement dari SYT gene. Gambaran mikroskopiknya, sekalian kita bisa lihat adanya sel-sel spindle yang relatif monomorf, kemudian dengan kita dapatkan struktur tubuler, ya, tubuler atau glanduler, yang menunjukkan diferensiasi epitelial. Dan dengan pengecatan sitokeratin atau pansitokeratin atau EMA, epitelial membran antigen, kita bisa dapatkan mengkonfirmasi adanya hasil yang positif yang menunjukkan adanya diferensiasi epitelial. Nah, ini dengan pengecatan TLA1 kita dapatkan diffuse pada inti pada synovial sarkom. Nah, ini yang terakhir adalah kelainan genetik pada malignant peripheral nerve tumor dan synovial sarkom yang kita sampaikan tadi. Pada MPNSD umumnya terjadi delesi atau point mutation pada NF1, SUZ12 maupun EED gen. Sedangkan pada synovial sarkom kita sudah dapatkan translokasi gen SS18, SX1, 11, SS18, SSX2 maupun 118, SSX4. Demikian yang dapat saya sampaikan, sahabat sekalian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brian. Sebelum saya masuk ke, karena keterbatasan waktu, sebelum saya masuk ke dalam Q&A, Dr. Brian, Dr. Tarika, Prof. Fauzi, ada beberapa pertanyaan tuh di Q&A, mudah-mudahan bisa dijawab oleh Dr. Tarika dan Dr. Brian dan Prof. Fauzi. Supaya adil ya, karena kita di sini cuma bisa satu pertanyaan, ini ada pertanyaan ke Dr. Tarika nih. Apakah semua malignant tumor memerlukan pemeriksaan DWI dan ADC? Apakah dapat digunakan juga pada benign tumor? Jadi mohon maaf, pada session ini saya ajukan cuma satu pertanyaan secara live, tapi nanti Dr. Brian, Dr. Tarika, dan Prof. Ahmad Fauzi bisa menjawab melalui Q&A karena cukup banyak pertanyaannya. Silakan, Dr. Tarika. Baik. Terima kasih Dr. Istan, terima kasih atas pertanyaannya Dr. Nikita. Sebenarnya kita kalau sudah menjadikan DWI dan ADC itu sebagai suatu protokol standar. Jadi di FUI, RSCM, dan juga di RSUI kita sudah menjadikan standar bahwa semua kasus dengan tumor, apakah itu tumor muskuloskeletal, apakah itu kejadian karambon, tumor, ataupun soft tissue tumor, kita mengerjakan sequence DWI dan ADC. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang ada tumor-tumor yang dia secara imaging nih borderline antara benign atau malignant. Jadi ada feature-feature yang sebagian ke arah benign, tapi tumor yang sama kelihatan sebagian kok feature-nya agak-agak ke arah malignant seperti itu. Jadi pada kasus-kasus seperti inilah justru DWI dan ADC itu berguna sekali untuk kita, untuk memperkuat judgement kita mau ke arah benign atau ke arah malignant. Jadi misalnya walaupun dia penampakannya misalnya masih di superficial, ukurannya kurang dari
5 cm, akan tetapi kalau misalnya kita ketemu ada fokus-fokus yang dia restriksi difusi, apalagi kalau pada saat kita lakukan pengukuran ABC-nya itu dia lebih dari apa kurang dari 1,5, biasanya itu sudah merupakan suatu warning tersendiri gitu. Jadi udah jadi red flag tuh buat kita untuk hati-hati bahwa ini adalah kemungkinan suatu lesi yang malignan. Sedangkan kalau untuk lesi yang benar-benar malignan sendiri, biasanya sih ini nanti akan bergunanya untuk follow up imaging. Jadi kita punya baseline pada saat diagnostiknya, DWI-nya seperti apa, ADC-nya seperti apa, kemudian pada saat sudah misalnya dikerjakan kemoterapi neoadjuvan, kemudian di imaging ulang, itu kita bisa tentukan, oh kira-kira untuk melihat respon terhadap pengobatannya. Jadi seperti itu mungkin kira-kira Dr. Istan jawabannya. Baik, terima kasih Dr. Tarika. Prof. Fauzi muncul, Dr. Bian juga sudah muncul. Prof. Fauzi, ada pertanyaan nih Prof. Potong beku perlu nggak? Kalau kita core biopsi untuk memastikan bahwa jaringan itu sudah adekuat pada saat core biopsi. Silakan Prof. Habis ini terberian satu pertanyaan dokter. Silakan, ya, Prof. Secara akademik pada prinsipnya itu literatur juga mengatakan itu sangat dianjurkan. Tapi khususnya adalah pada kasus-kasus yang memang diduga akan susah dapatnya Dr. Istan. Ya, tapi kalau kita sudah biasa mengalami pengalaman sudah banyak, ya, itu kemudian melihat jaringan patologis itu lazimnya, apalagi dia superficial, biasanya kita nggak usah. Tapi misalnya ini kita nggak yakin dapat ini, ya, atau pada daerah yang sulit, ya udah kita berikan aja, kita berikan apa namanya, lakukan VC aja, ya, dilakukan VC untuk mewakili keterlibatan, apalagi kalau imaging-nya ini misalnya itu apa namanya lebih banyak istiknya, jaringan padatnya sedikit. Nah, ini challenging banget nih. Ya, pada kasus yang challenging. Ya, kalau yang padat nyatu sedikit, kita perlu juga panduan imaging, maka pada kasus tersebut kita sebaiknya dilakukan VC sebaiknya. Tetapi tandanya bahwa kita cukup, nah, pertama dari patologis itu kelihatan ada patologisnya, yang kedua itu tandanya dia tenggelam. Itu cara sederhana aja. Kira-kira itu Dr. Istan. Itu baik, terima kasih. Itu pertanyaan dari Dr. Animita, ya. Dan tadi pertanyaan dari Dr. Neovita untuk Dr. Tarika tadi, ya. Sekarang terakhir Dr. Brian. Mungkin Dr. Brian, bagaimana mendiagnosis undifferentiated small round cell sarcoma yang sering ditemukan pada anak tanpa pemeriksaan molekuler? Silakan Dr. Brian. Terima kasih Dr. Istan. Memang small round blue cell tumor itu memang momoknya bagi SPPA, ya, karena kan kemungkinannya masih banyak, sehingga kita kesulitan kalau tanpa pemeriksaan tambahan, terutama imunosuppression. Jadi memang sebenarnya kalau menurut WHO klasifikasi WHO 2020 kan memang untuk mendiagnosis itu diperlukan pemeriksaan molekuler, namun kan di Indonesia belum lazim ya kita melakukan pemeriksaan molekuler. Jadi, oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah yang pertama dari morfologi, tentunya kita perlu tetap berpegangan pada klinis dan radiologis, kemudian dari morfologi, dan kita memilih pemeriksaan imunohistokimia. Ada beberapa tumor dengan gambaran small round blue cell tumor, misalnya Ewing sarcom yang paling sering, kemudian alveolar rhabdomyosarcom, dysmoplastic small round cell tumor, kemudian polydifferentiated synovial sarcom. Nah, itu kita bisa melakukan pengecatan IHC. Misalnya Ewing sarcom kita bisa menggunakan marker CD99 atau marker yang lain, misalnya FLI1. Kemudian untuk alveolar rhabdomyosarcom kita bisa menggunakan desmin maupun myoginin atau MIO-D1. Kemudian untuk desmoplastik small round cell tumor kita bisa menggunakan desmin juga. Marker yang lain adalah WT1. Kemudian untuk polydifferentiated synovial sarcom kita juga bisa menggunakan CD99 dan TLE1. Jadi memang pemilihan imunohistokimia tadi memang juga terbatas juga, Dok, karena kan menyangkut biaya, ya. Biaya dari tercover atau tidak dengan BPJS. Jadi kalau dengan small round cell tumor itu dengan dugaan sarkom, pilihan yang pertama kita pilih biasanya yang paling banyak adalah curigaan ke Ewing sarkom, kita menggunakan pemeriksaan CD99. Kemudian untuk paling nanti dengan misalnya dengan kecurigaan alveolar rhabdomyosarcom misalnya masih mungkin kita menggunakan myoginin atau desmin. Seperti itu kira-kira, Dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara. Karena kita keterbatasan waktu, terpaksa kita stop di sesi pertama. Apresiasi besar-besar kepada Prof. Ahmad Fauzi Kamal, Dr. Tarika, Dr. Brian atas kontribusinya di acara hari ini.
Sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang diberikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami kembalikan ke panitia MC. Silakan panitia. Terima kasih Prof. Dr. atas ilmu yang luar biasa padat dan bermanfaat. Sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, mari kita foto bersama. Diharapkan kamera on dulu untuk pembicara sesi pertama dan juga Dr. Novianto. Oke, kami hitung 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak dokter. Selanjutnya adalah presentasi dari Kalbe. Silakan, waktunya 10 menit. Ini terima kasih. Terima kasih, selamat siang atas waktunya yang diberikan kepada PT KB Pharma. Saya Yulia. Hari ini kami akan memperkenalkan produk baru yang kami baru launching 1 bulan ya, di bulan April ini, yaitu Novosis. Nah, Novosis ini adalah produk pertama yang ada di Indonesia yang berhubungan dengan bone graft. Izinkan saya share screen. Dok, tampilannya sudah. Oke, selamat siang. Selamat siang para dokter semua. Ini adalah produk pertama dari Kalbe Pharma yang merupakan produk RHBMP, yaitu Recombinant Human Bone Morphogenetic Protein. Jadi merupakan bone graft dengan adanya growth factor, yaitu BMP2. Nah, mungkin sebelumnya dokter sudah tahu ya bahwa dari Kalbe Pharma selain sebelumnya kami sudah mempunyai produk-produk bone graft, yaitu yang pertama adalah bone rose di mana bentuknya itu granul. Jadi dia juga mempunyai beberapa kelebihan, yaitu adanya poros size yang tinggi, porositas yang persentasenya juga tinggi, serta 3 dimensi interconnected poros struktur yang dapat membuat pertumbuhan tulang menjadi lebih maksimal. Kedua adalah excellose injeksi, yaitu bone graft dalam bentuk pasta. Nah, yang ketiga ini adalah produk bone graft ya, dengan adanya growth factor, yaitu osteoinduktif. Jadi di dalam Novosis ini mengandung RHBMP dan juga hidroksiapatit. Dalam satu kemasan daripada Novosis ini terdiri dari 3 vial. Yang pertama adalah Novosisnya RHBMP-nya sendiri, water for injection, kemudian adanya bone graft yaitu bone rose ya. Nah, larutan daripada bone graft RHBMP ini ya, itu biasanya kita akan campurkan pada sesaat sebelum diberikan di tempat yang akan diimplantasikan. RHBMP dari Novosis ini merupakan bone graft yang sintetik dan berasal dari molekul protein hasil rekayasa daripada genetik sel bakteri Escherichia coli, dan dia mempunyai sifat osteoinduktif. Indikasinya untuk mengisi defect daripada tulang ya, yang bisa disebabkan karena fraktur dari pembedahan ataupun trauma dan lainnya. Dosis dan cara pemberian daripada Novosis, yaitu biasanya kita siapkan sesaat sebelum diimplantasikan. RHBMP ini harus dilarutkan dengan water for injection ya, dengan konsentrasi 1 mg per 1 ml. Nah, untuk RHBMP Novosis yang akan kami pasarkan yaitu 0,25 mg, sehingga pada saat dilarutkan juga water for injection-nya itu cukup dengan 0,25 ml. Ini adalah instruksi penyiapan daripada Novosis. Novosis ini disiapkan sesaat sebelum diimplantasikan. Misalnya kalau dokter lagi operasi ya, pada saat akan diberikan bone graft baru akan dicampurkan Novosis ini. Novosis ini karena penyimpanannya itu harus di suhu yang 2-8 derajat sehingga tidak bisa dicampurkan terlebih dahulu sebelum sesaat akan diimplantasikan. Biasanya kita akan mengambil water for injection dan direkonstruksinya ke dalam RHBMP, seru RHBMP, dan kemudian baru direndam ke dalam bone rose-nya ya, dan baru diimplantasikan.
Nah, kontraindikasi daripada pemberian Novosis yaitu hipersensitivitas terhadap komponen dari Novosis, kehamilan, dan yang lainnya seperti keganasan yang aktif. Peringatan dan perhatian pada wanita tidak disarankan untuk hamil selama 1 tahun setelah terapi Novosis. Juga pada ibu-ibu yang menyusui dan tulang yang imatur. Efek samping sampai saat ini tidak ada laporan efek samping yang serius dalam uji klinis penggunaan Novosis. Terus penyimpanannya juga harus di suhu 2-8 derajat ya, tidak boleh dibekukan dan harus terhindar dari sinar matahari. Nah, ini ada beberapa uji klinis ya penggunaan Novosis dibandingkan dengan autograft. Studi ini dilakukan pada 100 pasien yang memerlukan pembedahan PLF yaitu tulang belakang L1 dan S1. Parameter yang diukur adalah fusi daripada tulang OD, FAS dan SF36. Dan didapatkan hasilnya bahwa ternyata penggunaan Novosis ya fusinya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kelompok autograft. Begitu juga untuk derajat fusinya juga lebih tinggi pada kelompok yang menggunakan Novosis dibandingkan dengan autograft. Terus bagaimana dengan indeks disabilitas? Ternyata pada hasil penelitian didapatkan indeks disabilitas juga menurun pada kedua kelompok, hampir kurang lebih hampir sama, dan juga status kesehatan kedua kelompok itu juga hampir sama ya dok, di antara penggunaan Novosis dan penggunaan autograft. Kemudian bagaimana untuk skor FAS ya? Skor FAS pada kedua kelompok itu dapat dilihat secara statistik itu tidak ada perbedaan yang bermakna, efek samping juga tidak ada perbedaan yang bermakna antara penggunaan Novosis dan penggunaan autograft. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Novosis ini efektif dan aman digunakan untuk kasus PLF. Dan berikutnya kami juga mempunyai penelitian yang lain di mana pada uji klinis ini dilakukan multicenter pada 463 pasien dan membandingkan antara penggunaan RHBMP dan juga autograft. Parameter yang dipakai adalah tingkat fusi daripada tulang, tingkat kegagalan operasi, tingkat reoperasi OD SF36 dan FAS pada nyeri tungkai. Nah, didapatkan bahwa perbedaan antara menggunakan penggunaan Novosis dan penggunaan autograft ya, yaitu waktu operasi secara bermakna jauh lebih singkat pada penggunaan Novosis dan juga perdarahannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok yang menggunakan autograft. Bagaimana untuk perbandingan outcome daripada berkurangnya nyeri ya? Ternyata pada penelitian ini didapatkan kurang lebih sebanding antara penggunaan Novosis dan penggunaan autograft. Tetapi setelah 24 bulan, ya 60% kelompok yang menggunakan autograft itu melaporkan nyeri pada lokasi donor. Setelah 24 bulan dan fusi tulang yang terjadi pada kelompok yang menggunakan RHBMP itu ternyata juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang menggunakan autograft. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dengan menggunakan RHBMP ya dapat mengurangi nyeri pada donor site dan juga fusi tulang akan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan autograftnya sendiri. Bagaimana dengan kegagalan operasi akibat non-union secara bermakna ternyata lebih banyak terjadi pada penggunaan autograft dibandingkan dengan kelompok penggunaan RHBMP2. Dan juga jumlah pasien yang memerlukan operasi ya pada kedua kelompok secara bermakna jauh lebih tinggi pada kelompok autograft dibandingkan dengan RHBMP. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan RHBMP itu ternyata sangat bermanfaat untuk kasus-kasus non-union dan juga untuk mengurangi resiko terjadinya reoperasi. Nah, ini adalah contoh operasi yang menggunakan bone graft, kemudian RHBMP, dan juga stem cell yang dilakukan oleh Prof. Ismail di RSCM pada anak dengan pada tumor tulang ya, pada anak dengan tumor tulang, dan setelah 2 tahun dioperasi, akhirnya anaknya bisa berjalan dengan normal dan juga bisa
bermain bola ya. Jadi pada kasus ini juga menggunakan Novosis di RSCM. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa Novosis ini ya sangat bermanfaat untuk membantu pasien dalam meningkatkan kualitas daripada hidupnya ya, kualitas daripada hidup pasien karena dapat mempercepat terjadinya fusi tulang sehingga pasien dapat beraktivitas jauh lebih baik. Oke, mungkin sekian informasi produk dari PT Kalbe Farma dan saya kembalikan ke media. Terima kasih banyak atas presentasinya PT Kalbe Farma. Mari kita lanjutkan ke webinar sesi kedua yaitu non-operative treatment of pediatric sarcoma yang akan dipandu oleh guru kami Dr. Mujadid Idul Haq, spesialis ortopedi konsultan magister kesehatan. Sebelumnya kami tampilkan CV dari beliau. Beliau lahir di Jakarta 22 Oktober 1971 dan menyelesaikan pendidikan ortopedi dan traumatologi dan program pasca sarjana combined degree Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran pada tahun 2008. Melanjutkan fellowship di Hospital University of Malaysia dan pada tahun 2015 menjadi konsultan onkologi ortopedik. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala KSM Ortopedi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Suharso. Monggo, Dr. Mujadid. Oke. Terima kasih, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi kedua. Semoga para peserta masih bertahan ya menjelang buka ngabuburit. Pada sesi kedua ini ada tiga pembicara yang sudah ahli di bidangnya masing-masing ya. Langsung saja pembicara pertama, Dr. Mama Trisa, spesialis anak konsultan. Sebelumnya saya akan bacakan kurikulum vitae-nya. Jadi dari lulus dokteran UNS 2002, kemudian juga spesialis anak dan juga magister pada 2007 dan konsultan hematologi onkologi dari Rumah Sakit Dr. Sajito Universitas Gadjah Mada 2016. Saat ini sebagai ketua divisi hemato-onkologi pediatrik Rumah Sakit Dr. Muardi Surakarta FK UNS. Pada Dr. Muhammad Risa kami persilakan. Ya, terima kasih Dr. Mujadid. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, jelas. Ya, saya izin untuk share screen. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ya. Saya hormati guru besar, presiden pertumsi, senior dan rekan sejawat peserta webinar Grand Round Muskuloskeletal Pertumsi pada siang hari ini, izinkan saya untuk berbagi sedikit mengenai kemoterapi pada anak dengan osteosarkoma, pada anak dengan sarkoma. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengajak saya untuk berbagi dalam materi kali ini. Ya, jadi untuk sarkoma sendiri merupakan keganasan yang sangat heterogen yang berasal dari jaringan mesenkimal, bisa dari tulang, kartilago, kemudian otot maupun jaringan ikat yang lain. Kemudian ya, jadi heterogenitas pada sarkoma ini diidentifikasi lebih dari 1000 jenis subtype dari sarkoma dengan berbagai macam patologi, kemudian manifestasi klinis maupun karakteristik molekulernya. Oleh karena heterogenitas sarkoma ini, maka respon dari pengobatan konvensional pun yang berupa pembedahan, radiasi maupun kemoterapi itu sendiri memberikan hasil yang bermacam-macam. Nah, untuk distribusinya sendiri tadi sudah sedikit disinggung. Yang pertama dari keganasan yang ada di anak yaitu pada usia 0 sampai 18 tahun paling banyak memang leukemia. Untuk sarkoma sendiri yang meliputi dari tumor tulang maupun soft tissue sarkoma ini akan meningkat sesuai dengan bertambahnya usia. Sekitar 0 sampai 4 tahun 5%, 5 sampai 9 tahun 10%, 10 sampai 14 tahun 15%, dan yang terakhir sampai menginjak remaja 15 sampai 19 tahun sampai 20%.
bagaimana di Indonesia atau di Solo sendiri khususnya kita mempunyai register di sini, yaitu osteosarkoma dan Ewing sarkoma yang merupakan tumor tulang terbanyak menempati urutan ketiga dan kelima, sedangkan rhabdomyosarkoma merupakan soft tissue sarkoma yang paling banyak juga, yaitu menempati urutan ke-6. Nah, pediatrik sarkoma sendiri terdiri dari dua macam, yaitu keganasan tulang atau tumor tulang dan soft tissue sarkoma, di mana soft tissue sarkoma ini 80% diantaranya dan tumor tulang 15% diantara sarkoma yang ada. Nah, untuk jenisnya sendiri pada tumor tulang paling banyak yaitu soft tissue sarkoma paling banyak yaitu rhabdomyosarkoma, dan tumor tulang sendiri ada dua tadi sudah dijelaskan yaitu osteosarkoma dan Ewing sarkoma. Tata laksana secara konvensional dari sarkoma meliputi satu radiasi, yang kedua tentunya adalah pembedahan, yang ketiga adalah kemoterapi. Kemoterapi sendiri yang paling sering digunakan untuk regimennya atau agennya yaitu doxorubisin, ifosfamid, metotrexat, dan vincristine. Nah, akan saya jelaskan secara singkat tentang siklus sel, karena ini merupakan basic atau prinsip dari perkembangan sarkoma itu sendiri atau sarkomagenesis maupun cara kerja dari obat sitostatika. Jadi, obat sitostatika ini bekerja pada tempat sel yang spesifik dan non-spesifik. Kita tahu bahwa siklus sel ada beberapa fase, ada 4 fase, yaitu fase G1, kemudian sintesis atau S, kemudian G2, dan mitosis. Fase G1 sendiri adalah merupakan fase tenang, di mana meskipun fase tenang, sintesis RNA dan protein akan tetap terjadi. Lama fase G1 yaitu tergantung dari aktivitas proliferasi jaringan. Jadi jaringan yang mempunyai proliferasi tinggi seperti rambut dan tulang memiliki fase G1 yang pendek dan sebaliknya. Fase G0 yaitu fase istirahat, yaitu sel akan menerima nutrien dan berfungsi sebagai sel spesifik. Kemudian pada fase ini tidak ada ya perkembangbiakan, tidak berkembang biak, dan lama sel G0 ini bervariasi kepada suatu rangsangan yang mendorong sel ditarik pada fase G1, misalnya apoptosis. Pada sintesis ini, yaitu fase yang penting di sini, berlangsung 6-8 jam, pada fase ini terjadi sintesis DNA dan RNA. Ini adalah fase yang sangat penting. Fase G2 berlangsung 2 jam, yaitu masih ada sintesis protein dan DNA, dan persiapan sel untuk bermitosis. Sedangkan fase mitosis sendiri, yaitu sel mulai membelah secara klasik, yaitu kita kenal pertamanya adalah profase, metafase, anafase, dan telofase, kemudian terjadilah dua sel yang identik. Kemudian setelah sel matang, sel akan kembali lagi ke siklus sel lagi, yaitu ke G1. Nah, ini adalah sedikit tentang perkembangan atau pembentukan sarkoma, sarkomagenesis pada sel siklus. Jadi kita ketahui pada perpindahan dari tiap fase atau transisi pada tiap fase, yaitu dimotori, yaitu diatur oleh, di sini adalah kompleks dari siklin dependent kinase atau CDK1, dan kompleksnya yaitu atau subunitnya yaitu siklin A. Ya, di sini oleh karena kompleks ini maka transisi tiap fase dapat berjalan dengan baik. Tetapi oleh karena ada beberapa fusi protein yang menyebabkan terdiri dari fusi-fusi protein seperti EWS FL1 tadi ya, CMYC, kemudian FOXF1 ya. Di sini yang oleh karena adanya sarkoma maka akan menghambat di sini P21 ya untuk sebagai motor dari kompleks ini, sehingga
kompleks ini tidak dapat menjalankan fungsinya secara baik, sehingga sintesis tidak dapat berjalan dengan normal. Nah, sekarang letak kerja dari kemoterapi atau agen-agen kemoterapi, karena tadi mengingat fase sintesis cukup penting, maka banyak sekali agen atau regimen kemoterapi yang bekerja di fase sintesis ini. Yang tujuannya, kemoterapi ini menghambat kerja enzim, sehingga sintesis protein dari RNA dan DNA akan terganggu. Saya akan jelaskan sedikit tentang beberapa regimen kemoterapi yang sering digunakan. Pertama adalah vincristine, merupakan golongan dari alkaloid yang berasal dari ekstrak tumbuh-tumbuhan, yang termasuk ini adalah golongan kemoterapi yang spesifik yang bekerja pada fase mitosis. Sedangkan ifosfamid, yaitu yang berasal dari golongan alkilating, ya, dalam proses alkilasi ini, maka beberapa atom hidrogen akan dalam sel itu akan diganti dengan radikal alkil yang kemudian dapat menyebabkan kromosom terpecah, kemudian terjadi replikasi DNA dan replikasi DNA serta transkripsi DNA terganggu. Kemudian cara kerjanya tidak terletak pada salah satu fase, sehingga dikatakan non spesifik. Metotrexat di sini termasuk golongan anti metabolit, ya. Jadi zat yang berasal dari hampir sama analog strukturnya dengan zat metabolit normal yang diperlukan untuk fungsi dan pembelahan sel. Untuk cara kerjanya yaitu menghambat kerja enzim hampir sama dengan regimen yang lain, sehingga sintesis protein RNA dan DNA akan terganggu. Kemudian bekerja spesifik yaitu pada fase sintesis. Untuk penggunaan dari kemoterapi, waktu kemoterapi hampir semua, baik osteosarkoma maupun Ewing sarkoma, yaitu ada yang sebelum dilakukan tindakan operasi, yaitu neoadjuvan, maupun setelah dilakukannya operasi atau kita sebut kemoterapi adjuvan. Nah, untuk lamanya hampir sama, yaitu rhabdomyosarkom, osteosarkom maupun Ewing sarkoma, yaitu 8-12 bulan, dan survival-nya itu juga tergantung dari keadaan klinis dari pasien. Apabila didapatkan metastasis, maka tentu juga akan berpengaruh pada pendeknya kesintasan. Nah, ini ada beberapa isu tentang kemoterapi menyangkut dari kemampuan dari suatu negara. Di sini adalah negara berkembang, yaitu Low and Middle Income Country yang disingkat LMIC, di mana yaitu penggunaan high dose metotrexat. Di sini ada beberapa karakteristik perbedaan antara negara berkembang dan negara maju, yaitu adanya beberapa, kita tahu, kurangnya ada beberapa pelatihan dari SDM, kemudian dari segi biaya maupun adanya treatment abandon, ya, di sini juga waktu ataupun dari menit. Siap dokter. Jadi ya, jadi ada beberapa kepatuhan dari pasien. Jadi di sini high dose MTX sangat challenging di sini karena neurotherapy indeksnya itu therapeutic indeksnya cukup pendek di sini. Nah, di sini ada beberapa toksisitas dari obat yang sering digunakan, terutama doksosarkom, yaitu pada ginjal, kemudian itu cisplatin, doksorubisin pada jantung, ifosfamid itu mielosupresi, dan high-dose metotrexat terutamanya pada ginjal toksisitasnya. Nah, untuk tantangannya, pemberian high-dose metotrexat ini adalah tentang kompleksnya atau rumitnya monitoring, ya. Kita butuh monitoring yang sangat ketat, kemudian juga baik klinis maupun laboratoris. Kemudian ada beberapa pengobatan yang harus dilakukan sebagai tambahan apabila kita memberikan high dose MTX, yaitu alkalinisasi, leucovorin maupun glukarbidase yang belum bisa tersedia di negara-negara tertentu. Kemudian tentu yaitu biayanya yang cukup mahal juga.
Kemudian mengenai safety dan efikasi dari Haidus sendiri, Haidus untuk Texat pertamanya, yaitu kita tahu sesuai bertambahnya usia, kebutuhan dosis pun cukup juga meningkat, dan tidak ada perbedaan yang signifikan untuk metastasis ya pada yang mendapatkan kurang dari 7 dosis maupun lebih dari 7 dosis, ya ini pada yang adult ataupun adolescent. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu mengenai kesintasan pada pasien yang mendapatkan lebih dari 7 dosis itu lebih baik dibandingkan yang mendapatkan kurang dari 6 dosis. Nah, ini adalah yang pembentukan tumor yang klasik ya. Kita tahu ada proliferative cancer ya, kemudian ada stem like cell cancer-nya, kemudian akan berproliferasi, kemudian akan menimbulkan oncogenic event ya. Jadi bisa diberikan beberapa pengobatan sitotoksik yang sudah disajikan tadi, kemoterapi. Tetapi dalam perkembangannya juga kita berhadapan dengan sudah yang saya jelaskan, yaitu bervariasinya molekuler, sehingga perkembangan dari sarkoma sendiri juga cukup pesat mengenai mikrometastasis maupun tumor dormensi ya, yang dapat berhubungan dengan satu lempeng vaskuler atau pembuluh darah, kemudian lempeng dari mesodermal tisu ataupun dari lempeng dari imun maupun dari extracellular matrix, yang di mana kesemuanya ini tempatnya ini berasal dari microenvironment dari tumor itu, sehingga kita membutuhkan terapi-terapi tambahan di masa depan, di masa depan kita nanti, yaitu tentang target terapi. Ya, untuk simpulannya bahwa pediatric sarcoma, sarcoma pada anak merupakan tumor atau keganasan yang heterogen ya, jadi harus ditata laksana pada di semua multidisiplin, banyak disiplin, kemudian kombinasi tata laksana atau modalitas terapi seperti kemoterapi, pembedahan dan radiasi juga meningkatkan dari angka kesintasan. Kemudian kemoterapi juga tergantung outcome-nya, tergantung dari beberapa pengalaman, kemudian infrastruktur maupun beberapa institusi yang menjalani atau menjalankan kemoterapi itu. Adanya perkembangan sarkoma yang agresif maupun ada juga adalah resisten terapi, maka tantangan kita untuk menemukan mekanisme molekuler yang baru dan menerapkan personalized medicine. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bergabung di Pertumsi, sehingga jika kita kompak, kita kolaborasi dengan baik, maka hal-hal yang tidak dapat terwujud maka bisa terwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Mujadid. Ya, terima kasih Dr. Isa dengan presentasi yang sangat luar biasa ya, dengan pencerahan kita tentang kemoterapi pada sarkoma pediatrik. Oke, untuk lanjut ke pembicara kedua, yaitu dari Dr. Yahya Setiawan, spesialis onkologi radiasi. Akan menyampaikan radioterapi in pediatric sarcoma. Beliau adalah lulusan dokter dari FKUNS 2011, kemudian melanjutkan PPDS 1 onkologi radiasi di Fakultas Kedokteran UI, lulus tahun 2021. Sekarang berdinas di instalasi radioterapi Rumah Sakit Dr. Muardi Surakarta. Persilakan, Dr. Yahya. Ya, terima kasih Dr. Mujadid atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin untuk kami sampaikan dalam bentuk video yang sudah kami kirim ke panitia. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menyampaikan mengenai radioterapi in pediatric sarcoma.
Seperti kita ketahui, sarkoma adalah satu tumor yang berasal dari jaringan mesenkim, mendekati kurang lebih 21% dari seluruh keganasan solid pada pediatrik, ada yang menyampaikan 10%. Dibagi menjadi dua, yaitu bone sarcom dan soft tissue sarcom. Untuk soft tissue sarcom dibagi menjadi dua juga, rhabdomyosarcom dan non-rhabdomyosarcom. Untuk rhabdomyosarcom, ini hal yang penting adalah ada empat subtipe histologis, terutama embrional ini paling banyak dan memberikan implikasi faktor prognostik yang baik. Untuk non-rhabdomyosarcom ada synovial sarcom yang mungkin sering juga ditemui di pediatric sarcom. Untuk bone sarcom, yang utama ada dua, osteosarcom dan Ewing sarcom. Ini ringkasan mengenai sarcoma. Dari segi umur hampir sama, hampir semua di dekade yang kedua pada median atau puncak dari seringnya terjadinya kanker sarcoma. Untuk lokasi, rhabdomyosarcom lebih sering pada kepala di tractus genital urinarius dan ekstremitas. Untuk yang lain-lain lebih sering di ekstremitas, terutama di lower extremity atau tulang-tulang panjang. Untuk faktor prognostik hampir sama, berkaitan dengan status metastasis, lokasi, ukuran, dan resektabilitas. Histologi juga dapat memberikan implikasi faktor prognostik. Radioterapi adalah satu modalitas klinis yang menggunakan radiasi ionisasi untuk terapi keganasan, dan ada sebagian yang kasus-kasus yang benign mengenai interaksi pada sel sehingga terjadi kerusakan sel melalui dua mekanisme, yaitu direct dan indirect. Untuk direct, dia langsung merusak dari komponen DNA. Untuk indirect, dia berinteraksi dahulu, sinar berinteraksi dahulu dengan molekul-molekul pada sitoplasma sehingga terjadi ionisasi radikal bebas dan terjadi kematian sel maupun kerusakan jaringan. Tujuan dari radioterapi adalah memberikan dosis yang sebesar-besarnya pada sel tumor dan mengurangi atau memberikan dosis yang seminimal mungkin pada jaringan sehat sekitarnya. Hal ini ditunjukkan dengan therapeutic index. Ada dua kurva, kurva probabilitas tumor kontrol dan probabilitas komplikasi. Diharapkan dua kurva ini dijauhkan dengan cara teknik radiasi yang lebih modern, sehingga mencapai konformalitas, lalu dengan dilakukannya kemoradiasi, sehingga diharapkan memberikan kontrol yang maksimal dan meminimalisir kerusakan dari jaringan sehat atau toksisitas. Secara tipe, radioterapi ada radiasi eksterna dan interna. Ada juga intraoperatif radioterapi. Namun hal yang kita perlu sampaikan terkait perkembangan teknik radiasi dari dua dimensi hingga IMRT, intensity modulated radioterapi. Hal yang ingin dicapai dari perkembangan teknik radiasi adalah bagaimana bisa memberikan sekonformal mungkin distribusi dosis pada tumor mengikuti bentuknya. Nah, ini dapat dicapai dengan teknik yang sekarang ini IMRT. Untuk 2D masih mungkin memberikan dosis yang lumayan pada jaringan sehat sekitarnya. Ini gambaran bentuk sebaran dosisnya dari 2D, 3D, MRT. Dan yang penting dari radioterapi adalah tentang rangkaian prosedur dari proses imobilisasi pasien. Nah, ini pada kasus-kasus pediatrik ini dibutuhkan kooperatif. Pada anak yang tidak kooperatif, kadang kita pertimbangkan untuk kami bekerjasama dengan sejawat anestesi, sehingga dapat diberikan terapi dengan secara kooperatif. Selanjutnya, setelah dilakukan imobilisasi, biasanya dengan masker kepala leher pada kasus-kasus di kanker kepala leher, dan mungkin imobilisasi yang lain. Selanjutnya, proses imaging, bisa dilakukan CT simulator, lalu proses delineasi, lalu treatment planning, setup, treatment, dan sampai quality control. Secara umum, terapi sarkoma, surgery, radioterapi, maupun kemoterapi. Hal ini
multidisiplin penting untuk dilakukannya tumor board. Paling nggak ada 4 manfaat yang dapat kita capai dari tumor board multidisiplin, yaitu secara logistik, secara koordinasi dalam tumor board kita akan mendapatkan apa saja yang dibutuhkan oleh pasien, perawatan apa saja yang dibutuhkan pasien, step-step apa aja yang dibutuhkan untuk terapi pasien, sehingga ini dapat terjadwal dengan baik secara aspek logistik. Lalu secara informasi juga kita akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap dengan adanya tumor board ini terkait dengan informasi yang komprehensif terkait pasien. Secara edukasi dan quality, tentu saja ini berhubungan dengan apa yang diputuskan dalam tumor board diharapkan adalah keputusan dengan terapi yang update, yang sudah evidence-based, dan yang paling memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada pasien. Terkait peran radioterapi pada pediatrik sarkoma, tentang rhabdomyosarcoma sarkoma, yang pertama adalah kita tentukan staging-nya dulu untuk menentukan selanjutnya stratifikasi resikonya. Staging-nya dibagi menjadi 4, 1, 2, 3, 4. Ini berhubungan dengan lokasi, terus ukuran, dan lain sebagainya. Setelah kita tahu staging-nya, kita juga tentukan bagaimana nanti status surgery-nya. Ini dapat dikelompokkan dari 4, dari grup clinical group 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini menurut children oncology group. Selanjutnya, dikelompokkan jadi 4 lagi, stratifikasi risiko yang menunjukkan prognostik dari masing-masing stratifikasi risiko ini. Dan ini di sini ada yang menarik adalah ada fusion status. Ini berkaitan dengan subhistologi alveolar, dicek fusion statusnya apakah negatif atau positif. Untuk negatif dia akan memberikan implikasi prognostik yang hampir sama dengan embrional. Setelah kita menentukan stratifikasi risiko, maka kita akan bisa menentukan indikasi dari radiasi. Indikasi radiasi ini tergantung dengan ini satu protokol dari Children Oncology Group yang bisa kita ikuti terkait indikasi radiasi. Pada stratifikasi yang rendah dan dapat dilakukan operasi dengan bebas sayatan, batas sayatan negatif, dan fusion status juga menunjukkan embrional atau atau alveolar negatif, maka tidak dibutuhkan radiasi karena sudah memberikan hasil yang baik. Untuk acuan terapi radiasi mungkin dibutuhkan pada stratifikasi di atasnya yang menunjukkan karakteristik masing-masing dan dapat menentukan dosis yang dibutuhkan dari masing-masing karakteristik dari yang sudah distratifikasi tersebut. Timing radiasi biasanya dimulai dari setelah 4 siklus dari inisial kemoterapi, kecuali terjadinya ada progresif pada rhabdomyosarcoma, maka mungkin dibutuhkan dimulai radiasi lebih awal, tidak menunggu 4 siklus. Ini rekomendasi dari studi yang dari Children Oncology Group tersebut. Ini adalah target terapi, di mana dasarnya adalah dari gross tumor dari pre-chemo. Jadi kita butuhkan imaging pre-chemo yang nanti untuk menentukan target terapinya. Dari rhabdomyosarcoma, outcome terapinya failure-free survival bisa mencapai 89% untuk 5 tahun. Overall survival bisa sampai 97% pada stratifikasi yang rendah ini grupnya. Dan seiring dengan naiknya stratifikasi, maka semakin menurun outcome-nya dan semua protokol menggunakan adjuvan radiasi. Ini untuk non-rhabdomyosarcoma, protokol juga dari Children Oncology Group, ARST-0332, ini bisa kita pakai juga, cukup mudah untuk difahami, di mana unresectable, kita bisa berikan neoadjuvan kemoradiasi, lalu pada stratifikasi yang rendah, bisa dilakukan operasi, lalu mikroskopik
margin negatif, maka hanya dibutuhkan observasi. Hampir sama dengan rhabdomyosarcom juga. Dosis perfraksinya sama. Untuk indikasinya, ya ini juga dapat menentukan dosis yang dibutuhkan. Misalkan positif margin, maka mungkin dibutuhkan sampai 55,8 gray, dan lain sebagainya. Ini rekomendasi target volumenya untuk delineasi CTV 1,5 cm dari GTV untuk umur dari kurang dari 18 tahun. Mengenai non-rhabdomyosarcom dari protokol tadi, maka berkembang diadopsi untuk membuat protokol synovial sarcoma, adult type, non-rhabdomyosarcom. Ini juga hampir sama, ya. Ada grup adjuvan radioterapi, ya, grup surgery alone, dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan untuk kita pakai untuk terapi. Ini outcome terapinya dari studi Children Oncology Groups dapat memberikan outcome event free survival-nya 88,9% dalam 5 tahun, dan overall survival bisa mencapai 96,2% untuk low risk group. Dan untuk semakin tingginya risiko, tentu saja outcome-nya makin rendah, ya, sesuai stratifikasi. Kita dapat pakai protokol tersebut untuk memberikan hasil yang seperti ini. Mengenai osteosarkom, saya kira hampir sama untuk indikasi radiasinya, mikroskopik positive margin, incomplete resection, dan dapat dilakukan radiasi definitif pada yang tumor yang dimungkinkan tidak dapat direseksi. Dosisnya yang bisa dipakai 66 gray untuk positive margin atau 70 gray untuk gross residual. Ini rekomendasi dari target volumenya. Untuk outcome-nya yang bisa dicapai dari osteosarkom, pasien yang mendapatkan radioterapi dapat mencapai local control dan overall survival 78% dan 75%. Ini lebih tinggi pada radioterapi yang diberikan setelah gross total atau subtotal resection dibanding yang hanya diikuti biopsi only, tidak dilakukan surgery, hanya 40% dan 25%. Maka ini penting untuk dilakukan kombinasi terapi dari surgery dan radiasi untuk memberikan outcome yang lebih baik. Ewing sarcom secara indikasi hampir sama juga, terkait reseksi, status reseksi, dan mikroskopik margin, ya. Misalkan ini satu protokol dosis dan indikasi dari guideline North America dan studi Eropa, bisa kita gunakan, sudah cukup detail dari indikasi, ya, gross disease misalnya diberikan dosis dari 54 sampai 60 gray dan seterusnya. Untuk Ewing sarcom, outcome terapinya dapat dicapai pada pasien yang Ewing sarcom yang diterapi dengan kombinasi definitive surgery dan radioterapi, dapat dicapai insiden local failure-nya dalam 8 tahun hanya 10,8%. Untuk survival-nya bisa mencapai 5 tahun 89,2% dan 8 tahun 8%. Ya, halo, host terputus ya?
Iya. Mungkin ada gangguan tadi ya. Kira-kira masih masih panjang nggak tadi itu? Kira-kira, Dokter Yahya. Ini dok, mohon maaf dok, ini sedang di sedang diproses untuk ada sedikit error dokter. Ini lagi lagi dok. Mohon ditunggu dokter, mohon maaf dok. Oke. Ya, bagi para peserta yang akan memberikan pertanyaan, silakan ditulis di kolom Q&A. Nanti pada sesi akhir sesi akan kita bahas ya sesuai waktu nanti. Dan selebihnya mungkin langsung dari para pembicara yang menjawab via Q&A juga. Ya, bagaimana dari panitia? Belum. Mohon izin, dok. Sedikit lagi, dokter. Sebentar lagi, dok. Okay. Mohon maaf, dok. Saya lagi, dok. Izin dok, ini kalau boleh saya lanjutkan aja, saya live, tinggal slide-slide terakhir dok. Oke. Saya share screen ya dok. Oke. Siap, sudah. Ya, terima kasih. Tadi sudah tinggal, apa suara saya terdengar dok? Sudah, nah, jelas-jelas. Ya. Siapkan. Tadi saya izin melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Di akhir saya sampaikan untuk kesimpulannya bahwa radioterapi ini salah satu modalitas terapi yang mempunyai peran dengan modalitas yang lain, baik kemoterapi maupun surgery untuk penata laksanaan pediatrik sarkoma. Ini pentingnya asesmen untuk stratifikasi risiko untuk menghadapi kasus sarkoma pediatrik sehingga ini penting untuk menentukan terapi yang sesuai pada kasus tersebut. Utamanya untuk radiasi bisa kita tentukan sampai menentukan dosisnya. Untuk peran dari radioterapi secara umum sebagai acuan terapi terutama pada mikroskopik positif margin dan ghost residual juga sebagai acuan pada kasus-kasus stratifikasi risiko yang tinggi, radioterapi juga kadang dipertimbangkan untuk kasus-kasus yang benar-benar unresectable untuk sebagai definitive terapi setting. Dan radioterapi juga mempunyai peran pada kasus-kasus dengan tujuan paliatif secara lokal. Mungkin demikian, dokter dan prof sekalian, terima kasih. Stop sharing. Oh ya, terima kasih Dr. Yahya. Ya. Presentasi yang sangat menarik tentang radioterapi pada pediatri sarkoma ya, berikan gambaran kepada kita semua. Lanjut ke materi ketiga yang akan disampaikan oleh Dr. Agus Suprianto, spesialis kedokteran nuklir, konsultan.
dengan judul The Role of Nuclear Medicine in Pediatric Sarcoma. Dr. Agus sendiri pendidikan dokter dari FK Uni Sula Semarang, kemudian pendidikan spesialis kedokteran nuklir di FK Unpad Bandung, ya, dan juga sekaligus dengan konsultan di bidang onkologi kedokteran nuklir, ya, sama di FK Unpad juga. Dan saat ini berdinas di Rumah Sakit Dr. Muardi dan juga Rumah Sakit Indriati. Silakan Dr. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya yang diberikan dari moderator Dr. Mujadid. Alhamdulillah kami dari kedokteran nuklir baru bergabung di Pertumsi tahun ini, ya Dr. Mujadid. Iya, makanya di grand round Pertumsi, saya ingin memperkenalkan apa itu kedokteran nuklir dan peran kedokteran nuklir untuk pediatrik sarkom itu apa saja. Bisa slide-nya? Jadi panitia ya, silakan. Ya. Slide. Benar. Kok nggak keluar slide? Udah mulai slide ya? Iya, udah. Ayo ini. Saya ingin sosialisasi tentang peran apa yang bisa kita lakukan di pediatrik sarkom. Sebelumnya kita akan mengenalkan apa itu kedokteran nuklir. Slide. Ilmu kedokteran nuklir adalah cabang ilmu kedokteran yang menggunakan sumber radiasi terbuka yang berasal dari disintegrasi inti radionuklid inti radionuklid buatan untuk mempelajari perubahan fisiologis, anatomi, dan biokimia sehingga dapat digunakan untuk tujuan diagnostik, terapi, dan penelitian kedokteran. Pelayanan kedokteran nuklir adalah pelayanan kesehatan penunjang dan atau terapi yang menggunakan sumber radiasi terbuka dari inti disintegrasi radionuklida, meliputi pelayanan diagnostik, terapi radiasi interna, riset dan pendidikan. Dan dikenal sejak awal berdirinya kedokteran nuklir di Hasan Sadikin dengan istilah teranostik molekuler. Slide berikutnya. Berikut adalah center kedokteran nuklir yang ada di Indonesia, tersebar di ada di Sumatera, Pulau Jawa yang paling banyak, terus Kalimantan sama Sulawesi. Di Solo sendiri ada dua center yang masih plan untuk kedokteran nuklir. Insya Allah di tahun 2022 ini kita mulai install alat gamma kamera dan siklotron. Slide berikutnya. Apakah kedokteran nuklir itu aman? Selama ini masyarakat menganggap bahwa nuklir itu momok atau fobia. Dia menggambarkan bahwa nuklir itu seperti bom atom. Semisalnya, misalnya ini dipasang di instalasi kedokteran nuklir, kemungkinan besar pasien-pasien untuk pemeriksaan di kedokteran nuklir juga takut atau fobia. Sebenarnya kedokteran nuklir itu safety bagi apa? Aman bagi slide selanjutnya. Slide. Aman bagi pasien, juga aman bagi pekerja radiasi. Filosofi keselamatan radiasi ini merupakan filosofi dari proteksi radiasi yang kita sering lakukan di kedokteran nuklir. Terdiri dari justifikasi di mana penggunaan radiasi hanya dibenarkan jika manfaatnya yang diperoleh lebih besar daripada risikonya. Filosofi selanjutnya, limitasi dosis radiasi tidak boleh melebihi nilai batas dosis yang telah ditetapkan. Adapun optimalisasi penerimaan radiasi terus
harus diupayakan serendah-rendahnya dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial. Kita juga regulasinya diawasi oleh Bappeten. Pelayanannya diatur oleh peraturan pemerintah, baik undang-undang tentang ketenaganukliran, keselamatan radiasi pengion dan keamanan sumber radioaktif, dan perka yang dibuat dari Bappeten yaitu tentang proteksi dan keselamatan radiasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir maupun keselamatan radiasi dalam kedokteran nuklir. Slide selanjutnya. Pelayanan kedokteran nuklir secara umum apa saja? Bahwa pelayanan kedokteran nuklir itu merupakan yang ini yang in vivo, itu pelayanan pemeriksaan dengan gamma kamera, ini merupakan functional imaging. Kita bisa menilai, contohnya itu bisa menilai fungsi kelenjar tiroid, di bidang jantung kita bisa menilai fungsi jantung, terus kelainan pada saluran pencernaan, dan fungsi ginjal. Slide selanjutnya. Di bidang ortopedi nuklir, di bidang ortopedi, apa peran kedokteran nuklir secara umum? Secara umum kita bisa membantu rekan-rekan di rekan-rekan sejawat di ortopedi untuk membantu diagnosis adanya inflamasi bone disease, diagnosis metabolic bone disease, diagnosis trauma disorder, diagnosis sirkulasi disorder, neoplasma bone disease, diagnosis joint disorder. Untuk fungsi kita bisa memeriksa membantu pemeriksaan fungsi daripada sumsum tulang dan diagnosis adanya kelainan kalsifikasi di jaringan soft tissue. Slide selanjutnya. Nah, apa peran kedokteran nuklir di pediatric sarcoma? Tadi sebelumnya kita sudah dijelaskan banyak tentang jenis sarcoma. Bahwa sarcoma pada anak-anak itu meliputi osteosarkom, ewisarkom, rhabdomyosarkom, dan non-rhabdomyosarkom, soft tissue sarkom. Modalitas yang kita pakai adalah SPECT/CT dan PET/CT. Ini merupakan gamma kamera yang bisa membantu untuk melihat fungsi daripada kelainan yang ada di pediatric sarkom. Saya selanjutnya. Nah, ini gambaran osteogenik sarkom. Osteogenik sarkom atau osteosarkom itu osteogenik tumor dengan jaringan sarkomatous sering terjadi pada laki-laki dibandingkan wanita. Masa pertumbuhan yang lebih pada laki-laki sekitar 60% terjadi pada usia kurang dari 20 tahun. Sisanya pada usia di 50 sampai 60 tahun. Slide selanjutnya. Nah, ini gambaran contoh dari pemeriksaan bone scan. Dari pemeriksaan ini contoh pasien dengan kelainan osteogenik sarkom tampak gambaran penangkapan radioaktivitas yang meningkat di daerah predileksi daripada osteogenik sarkom di sekitar tungkai bawah. Slide selanjutnya. Nah, Ewing sarkom. Ewing sarkom merupakan tumor malignan yang berasal dari bone marrow, sering terjadi pada usia 5 dan 15 tahun, sering pada pria dan berkulit putih. Karakteristiknya translokasi antara kromosom 1 dan 22. Secara tipikal terjadi di diapesis tulang panjang dan sebagian pada flat bone seperti pelvis. Slide selanjutnya. Ini pasien dengan Ewing sarcom dilakukan bone scan tampak penangkapan radioaktivitas di daerah tungkai bawah. Dan setelah dikonfirmasi dengan pemeriksaan patologi anatomi, hasilnya menunjukkan adanya suatu Ewing sarkom. Slide selanjutnya. Klinikal indikasi untuk FDG PET di onkologi. Ini kita juga
bahwa pada sarkoma pada anak-anak itu FDG PET ini lebih superior daripada pemeriksaan untuk fungsional imaging dibandingkan daripada bone scan. Indikasi daripada FDG PET di onkologi biasanya digunakan untuk diagnosa malignansi lesi, terus evaluasi staging dan restagingnya, terus diferensiasi recurrent atau residual malignant disease dari terapi yang telah dipilih, terus untuk mengetahui lesi secara berat ringannya, terus untuk mengetahui suatu primer yang metastasis yang tidak diketahui primernya. Yang terakhir ini untuk evaluasi daripada respon baik itu kemoterapi maupun radioterapi. Slide selanjutnya. Ini contoh pemeriksaan daripada FDG PET pada kasus Ewing sarcoma. Tampak penangkapan tampak hipermetabolisme pada jaringan soft tissue pada pelvis. Terus gambaran MRI-nya ini adanya keterlibatan daripada tumor di tulang vertebral lumbar 5. Slide selanjutnya. Ini gambaran pleomorphic sarcom. Ini dari case ini dilakukan, saya ambil dari jurnal. Ini tampak yang sebelah yang A ini baseline pada pleomorphic sarcom di daerah shoulder. Ini sebelum dilakukan kemoterapi. Setelah dilakukan kemoterapi 10 minggu setelah dilakukan kemoterapi dilakukan evaluasi dengan dilakukan pemeriksaan PET tidak tampak gambaran hipermetabolik pada daerah shoulder. Ini menunjukkan bahwa respon terapi daripada kemoterapi cukup baik, sedangkan gambaran hipermetabolisme pada daerah tulang-tulang lainnya ini menunjukkan suatu efek daripada kemoterapi, yaitu efek inflamasi. Slide berikutnya. Pada rhabdomyosarkom, ini sering terjadi pada jaringan, merupakan pada umumnya sarkoma pada jaringan lunak. Pada penelitian Norman dan kawan-kawan, menunjukkan bahwa pemeriksaan dengan F18 PET CT itu menunjukkan nilai sensitivitas 95-100% dibandingkan dengan pemeriksaan konvensional. Sedangkan FDG PET dapat memberikan dapat membantu atau menggantikan daripada pemeriksaan bone scintigraphy dan bone marrow biopsi. Slide selanjutnya. Ini salah satu contoh kasus di mana pada anak-anak usia remaja wanita usia 17 tahun dengan rhabdomyosarkom di vagina, ini sering terjadi adanya masa di vagina pada wanita usia remaja. Ini kita lakukan pemeriksaan dengan FDG PET. Dari gambaran PET-nya, waktu tinggal 5 menit lagi, dokter. Dokter Agus hilang.
Dr. Agus, apakah masih terhubung, Dr. Agus? Terlempar ya. Ya, sambil menunggu untuk Dr. Risa, mungkin sudah ada beberapa pertanyaan melalui Q&A. Bisa dilihat sebelum. Ya, siap, Dr. Jadi. Ya, silakan, Seragus. Masih di mute. Assalamualaikum. Ya, silakan. Kita lanjut slide berikutnya. Slide. Pada pedoman nasional pelayanan kedokteran nuklir ini tahun 2010 diterangkan memang bahwa osteosarkom adalah keganasan pada tulang. Yang merupakan salah satu keganasan tersering pada anak-anak dan usia dewasa muda. Insidensi osteosarkom memiliki sifat bimodal, yaitu dengan usia tersering pada anak-anak dan dewasa muda, serta usia tua di atas 65 tahun, serta lebih sering terjadi pada laki-laki daripada wanita dengan perbandingan 1:2. Ini ternyata di Indonesia itu kita lihat PNPK-nya cuma osteosarkom, saya kemarin baca. Dan di sini kedokteran nuklir hanya dimasukkan sebagai pemeriksaan bone scintigraphy, sedangkan untuk sarkom sendiri itu pemeriksaan yang paling baik adalah dengan pemeriksaan PET FDG. Mudah-mudahan slide selanjutnya. Waktu kurang 5 menit, Pak Agus. Ya. Mudah-mudahan di algoritma diagnosis dan tata laksana ini kita bisa dimasukkan untuk sebagai bahan untuk imaging di algoritma ini sebagai kedokteran nuklir. Slide selanjutnya, kesimpulan, pelayanan kedokteran nuklir itu aman bagi pasien pekerja radiasi dan sivitas hospitalia. Peran kedokteran nuklir pada pediatric sarcom dapat membantu diagnosis, evaluasi penyebaran lesinya, evaluasi respon terapi. Outcome yang perlu dibuat outcome-nya adalah perlu dibuat guideline PNPK terkini tentang penata laksanaan kasus pediatric sarcom secara komprehensif. Demikian paparan tentang peran kedokteran nuklir untuk pediatric sarcom, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Agus yang telah memberikan ilmunya tentang kedokteran nuklir ya. Kita memasuki diskusi. Di sini di kolom Q&A answer ada beberapa pertanyaan, tapi ini semuanya untuk Dokter Risa. Oh ada, bagus ada. Ya ini untuk Dokter Risa dulu ya. Jadi dari Dokter Hardian Basuki, apakah di Indonesia menggunakan regimen kemo yang sama dengan di internasional? Dan apakah sudah ada studi evaluasi efektivitas regimen tersebut terhadap populasi osteosarkoma di Indonesia? Jadi memang mengingat banyaknya grup-grup studi tentang osteosarkom di beberapa negara ataupun benua yang membuat protokol yang berbeda gitu ya. Jadi untuk yang di Indonesia gimana, Dr. Risa? Ya, terima kasih Dr. Jadi, terima kasih Dr. Hardian atas pertanyaannya. Jadi untuk kemoterapi khususnya pada sarkoma atau osteosarkoma di setiap center
Indonesia masih berbeda-beda, jadi belum ada yang sama. Hal ini berbeda dengan leukemia. Kita mempunyai protokol nasional, kita sudah mempunyai protokol nasional hanya di leukemia, karena mengingat leukemia merupakan keganasan yang paling tinggi pada anak di dunia maupun di Indonesia. Makanya kita memerlukan protokol itu. Untuk osteosarkoma, kita masih ditantang ya, jadi di UKK kita sudah berusaha membuat, jadi di tiap-tiap center masih berbeda, dan pada umumnya juga tidak menggunakan high dose methotrexate ya, seperti di negara-negara berkembang lainnya, karena memang tantangannya masih besar, satu mengenai toksisitas, dan yang kedua mengenai fasilitas belum adanya pemeriksaan kadar methotrexate. Ini yang paling penting, dan tentunya ini akan berkaitan dengan survival ya. Jadi ada beberapa penelitian dari Dermais maupun dari RSCM ya, jadi survival kita bedakan menjadi yang non metastasis tentunya lebih bagus, non metastasis lebih bagus sekitar 60%, tetapi yang dengan metastasis ini yang masih rendah sekitar 30%. Tetapi tinggal juga bahwa toksisitas kemoterapi, tantangan kita pada kemoterapi di negara berkembang yaitu adanya status nutrisi, pemenuhan kebutuhan gizi maupun kebersihan yang masih berbeda dengan negara maju. Begitu dokter, jadi ya. Oke. Okay. Ya, terima kasih dokter. Saya mungkin dokter Basuki bisa cukup puas dengan ini jawabannya. Kemudian untuk yang ada pertanyaan berikutnya untuk dokter Reha belum ada nih. Dokter Agus dulu ya yang ada nih, dokter Agus. Dari Sergilang. Bagaimana PDG PET dapat menentukan sumber metastasis yang belum diketahui sumbernya? The unknown origin ya biasanya. Dan apakah kelebihan utama PDG PET dibandingkan bone scintigraphy? Silakan dokter Agus. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali tuh. Memang FDG PET itu untuk kasus-kasus osteosarkom itu memang lebih sensitif, sensitivitasnya tinggi dan spesifitasnya tinggi, karena dia akan secara molekuler itu dia akan menggambarkan hipermetabolik di daerah lesi yang dianggap suatu primer tumor. Tadi pertanyaannya itu dah. Ya, bagaimana dia lebih sensitif dibandingin PET scan? Dibandingin bone scintigraphy. Kelebihan PDG PET scan dibandingin bone scintigraphy untuk menentukan metastasis yang belum ketahuan sumbernya, unknown origin. Kalau pemeriksaan bone scan itu lebih ke metastasis yang pada tulang, jadi kita lakukan whole body scan itu untuk melihat meta pada tulang. Sedangkan untuk FDG PET itu lesi tumor yang ada di jaringan baik itu soft tissue maupun di jaringan hard tissue-nya, dok. Ya. Itu ada gambaran beda gak? Misalkan tumor primernya di mana, prostat misalkan, itu kemudian metastasisnya di mana itu ada kelihatan gambaran yang berbeda gak? Maksudnya uptake-nya lebih besar yang ini ya, primernya di sini tuh, jadi uptake-nya dia lebih gelap misalkan, itu ada seperti itu guys pada PET maupun bone scintigraphy. Pada kasus tumor prostat ya, dok.
itu kita akan melakukan pemeriksaannya dengan galium 68 PSMA, dok. Jadi radio tracernya itu berupa galium 68 galium 68 yang di labeling dengan PSMA, sedangkan pada kasus prostat itu kan menggambarkan bahwa reseptornya adalah PSMA. Jadi nanti kalau setelah dilakukan pemeriksaan dengan FDG dengan galium 68 itu lebih sensitif dan lebih spesifik, karena galium 68 nanti akan mengikat reseptor PSMA-nya yang ada di sel tumor tersebut. Jadi gambaran hipermetabolismenya atau penyebarannya bisa dilihat dari penangkapan galium 68 PSMA pada lesi-lesi tumor. Lebih jelas, dok. Ya. Oke, terima kasih, Dr. Agus. Ini karena waktu juga, ya biar adil ini nanti untuk Dr. Yahya, biar saya aja yang nanya ya. Sudah waktu terbaik ya untuk radioterapi post-op misalkan ya, kita tadi misalkan kita nggak yakin dapat clear margin misalkan ya, nanti kita akan rencanakan radioterapi post-op. Itu sebenarnya kapan waktu terbaik untuk melakukan radiasi post-op pasca reseksi suatu tumor? Iya, terima kasih. Sebenarnya prinsipnya kita menunggu penyembuhan luka pasca operasinya, dok. Ya kurang lebih mungkin bisa sekitar 3 minggu, 3 atau 4 minggu mungkin bisa dipertimbangkan untuk dimulai. Juga penyembuhan luka kan juga tergantung dari masing-masing lokasi ini ya, dok. Prinsipnya itu sih, dok. Tapi jangan sampai ditunda terlalu lama, nanti akan cepat ini. Oke, ya saya kira dengan berakhirnya jawaban Dr. Yahya, berakhir pula sesi kedua ini dengan topik yang sangat menarik ya, memberikan wawasan baru buat kita semua. Terima kasih untuk tiga pembicara yang luar biasa dan semoga bermanfaat ilmunya ya untuk kita semua dan untuk pasien tentunya. Kita saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mujadid. Sebelum ini mari kita foto bersama untuk panelis di sesi kedua. Nanti dilanjutkan oleh seluruh panelis. Untuk panelis dan moderator pada sesi kedua, kamera on, menghadap kamera, kami hitung 3, 2, 1, screenshot. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Sekarang untuk seluruh panelis, diharapkan untuk on kamera dan dapat menghadap ke kamera. Untuk dokumentasi bersama, Prof. Dokter, mohon izin. Kau sudah. Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, demikian rangkaian webinar pada hari ini. Tercatat pada hari ini ada 20 panelis yang ikut pada webinar hari ini dan 340 peserta telah join pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta. Mohon maaf apabila dalam perjalanannya acara ini ada gangguan dan mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan di peserta dan juga panelis. Sampai bertemu kembali pada hari kedua Grand Round Muskuloskeletal Tumor 2022 yang akan dimulai besok Sabtu 23 April 2022 pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Serta kepada seluruh panelis dan presenter pada Clinical Pathological Conference di hari kedua Grand Round, mohon untuk bersedia mengikuti technical meeting pada esok hari pada Sabtu pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk peserta dan panelis dapat untuk mengisi absensi dan mari kita lihat terakhir penutup iklan dari sponsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.